Baik, itu tadi persembahan istimewa dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik. Kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman sejawat semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar Persembahan Spesial dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik vitamin D, and COVID-19, what we know so far. Kayaknya sudah mulai banyak pasien yang mungkin japri-japri, perlu nggak sih cek vitamin D? Nah, ini nanti akan dibahas secara lengkap dan detail oleh pembicara yang tentunya luar biasa. Ya, sekali-sekali perkenalkan, saya Nila Habsari yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf uh, apabila mungkin nanti ada yang mungkin tidak bisa gabung semua dalam Zoom, bisa menyaksikan lewat YouTube channel ID Gresik begitu. Sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini eh pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ID, sambutan dari Ketua ID dan terakhir doa penutup. Senang sekali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk rekan sejawat yang sudah join. Dan selama beberapa jam ke depan kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen acara yang tentunya sangat menarik dan tidak lepas dari dukungan dari seluruh panitia dan klinik laboratorium klinik Prodia. Selain kita tentunya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa pada hari ini dari pemateri yang alhamdulillah sudah bergabung. Saya sapa dulu, ge. Selamat datang dan selamat bergabung, Dr. Dokter Sony Wibisono, SPPD, KIM Finasim. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian saya sapa kembali. Selamat datang dan selamat bergabung dokter Ari Baskoro, SPPD KAI Finasin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masukkan Waalaikumsalam. siang. Sehat, guys. Ya. Ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk dokter Henry Pranoto, SPPK. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, Dr. Henry. Dan tidak lupa saya sapa dulu, mungkin ada Dr. Umar, Ketua ID Gersik. Selamat siang. Sehat-sehat selalu, Dr. Umar. Terima kasih. Kemudian, saya sapa juga, Dr. Lestari, Wakil Ketua ID Gersik. Ya, tadi terlempar, dok. <Susuk> Baik, Dr. Kurniati ya, luar biasa ini moderator cantik pada hari ini dan di sela-sela acara akan terus saya ingatkan bahwa akan banyak sekali door prize menarik masker KN95, muk cantik dan yang paling penting adalah voucher diskon dari Prodia. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Ila nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ini hadirin di mohon berdiri. Indonesia acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik yang kali ini akan diwakili oleh Wakil Ketua ID, Dr. Dr. Lestari Sudaryanti MKES. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, terima kasih Alhamdulillah. Siang hari ini kita bersama dapat bertemu dalam uh, webinar yang diadakan oleh IG Cabang Gresik dalam keadaan insya Allah sehat semua, dan semoga semua juga dalam lindungan Allah. Pandemi memang belum berakhir, oleh karena itu uh, mari kita tetap mengoptimalkan hari-hari uh, kita dengan hal-hal yang berguna. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini dengan berbagai keterbatasan kita kita dapat bertemu kembali. dan kedua juga izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hari ini berkenan memberikan ilmunya berbagi dengan kami yang ada di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik berserta seluruh teman-teman dari insyaallah dari seluruh Indonesia ini tadi saya lihat ada beberapa yang dari luar Jawa, uh, selamat datang kepada seluruh teman-teman yang sejawat yang hari ini bergabung. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat uh, untuk kita semua, baik uh, untuk pribadi maupun untuk uh, memberikan tata laksana kepada pasien-pasien kita. Uh, vitamin D merupakan salah satu bagian dari protokol uh, penata laksanaan pasien COVID, dan hari ini kita akan berdiskusi. Menyerap ilmu dari seluruh narasumber yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Dr. Sony, Dr. Ari, Dr. Henry. Semoga pada hari ini nanti uh, kita bisa mendapatkan manfaat dari uh, sharing kita bersama. Supaya tidak berkepanjangan, sekali terima kasih. Dan uh, dengan ini mungkin dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar hari ini bisa kita mulai. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sebelum lanjut ke materi, mari kita tundukkan sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan. Doa akan disampaikan oleh Ketua MUI Gresik, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Makhnsur Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh warga bangsa, khususnya warga Gresik yang, yang kami hormati. Saat ini wabah pandemi COVID-19 telah mencapai tingkat yang sungguh amat memerlukan kepedulian kita semua. Seluruh rumah sakit penuh sesak. Para tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan, yang siap siaga berjuang memberikan segalanya, baik waktu, tenaga, dan pikiran, nampaknya sudah mulai kelelahan. Untuk itu, marilah kita doakan bersama-sama. Semoga para dokter, perawat, tenaga medis, dan relawan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan jasmania maupun rohannya untuk terus berjuang dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemilik kehidupan jagat raya ini yang meniupkan kehidupan atas diri kami yang menguasai ubun-ubun dan nafas serta detak jantung kami engkaulah ya Allah sesungguhnya pelindung yang terbaik di dalam kehidupan kami semoga ya Allah engkau tetap menjaga dan melindungi para dokter perawat tenaga medis dan relawan lainnya karena engkau adalah sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Tidak ada daya dan kekuatan. Tidak ada daya dan upaya. Kecuali dengan pertolonganmu juga. Ya Allah, lindungilah kami. Jagalah kami. Istri kami. Suami kami. Anak-anak kami. Cucu-cucu kami orang tua kami, sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, dan seluruh penduduk bumi ini. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil al-ani Ya Rabbi bil-Mustafa, beli maqasidana, wafir lana <Sansi> mamabo nyalat nyal Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. <Sansi> Waalaikumsalam warahmatullah. Amin amin ya robbal al alamin. Saya ingatkan kembali bahwa akan ada door prize menarik untuk penanya terbaik. Jadi nanti teman-teman sejawat jangan di skip apalagi ditinggal tidur ya. Uh, sebelumnya untuk rekan-rekan yang ingin berdonasi, ID Gresik menerima donasi dana tunai dan alat medis bisa kontak ke kontak person kami ke Mbak Erna 0823220.0020 20, atau Dr. Kurniati 081335464462. Jadi mari bersama melawan COVID kami menerima donasi alat tu, uh, dana tunai dan alat-alat medis dan langsung saja. Kita akan masuk ke sesi materi. Sebelumnya saya akan panggil dahulu moderator yang luar biasa cantik pada siang hari ini, Dokter Kurniati SPKK. Silahkan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Dokter Lilahapsari, uh, MC kita yang hits <laughs> pada siang hari ini. Kita tiba pada acara inti untuk uh, webinar atau zoominar IDI Gresik dengan judul yang sangat menarik pada kali ini, Adi, adalah Vitamin D dan N COVID-19 What We Know So Far. Dan tadi sudah diperkenalkan pembicara-pembicara kita sudah hadir semua pada hari ini. Dokter Dokter Sonny Bisana, SPPD KMD Finasim, Dokter Ari Baskoro, SPPD KAI Finasim, kemudian Dokter Hendri, SPPK. Beliau semua sudah hadir, siap. Saya juga terima kasih kepada IDI Cabang Gresik yang menyelenggarakan acara ini, juga para pembicara kita yang berkenan meluangkan waktunya hadir, kemudian panitia semua, serta tak lupa pada Prodia, sponsor kita pada kali ini. Baik, untuk mempersingkat acara, kita mulai saja untuk materi yang pertama, yang kali ini akan dibaca, disampaikan oleh pembicara yang pertama, yaitu Dr. Dr. Sony Ubisano, SPPD KEMD Finasim untuk kurikulum vitae monggo ditampilkan Mbak Kiki. Monggo Mbak Kiki kurikulum vitae-nya. beliau lahir di Surabaya pada 18 Oktober 1962 dan riwayat edukasi lulus di Airlangga Universitas Universitas Airlangga pada tahun 1988 kemudian lulus sebagai SPPD atau internis di FK Uner pada tahun 2002 juga program doktoral di juga di Universitas Erlangga tahun 2017 dan sebagai konsultan Endokrinologi Indonesian Endocrine Society pada tahun 2008. Kemudian posisi sekarang adalah staf dari Divisi Endokroni Endokrinologi Departemen uh, Penyakit Dalam FKUA RSDS Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan sekarang beliau sebagai pendidik klinis di Clinical Epidemiology FKUA dan juga sebagai pendidik atau lecture di postgraduate program di Airlangga, Universitas Airlangga. Mungkin belum sempat mencari ini tadi Mbak Kiki. Monggo silakan Dr. 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 Ari Wibisono, Wibisono, SPD KMD Finasim, menyampaikan materinya 30 menit. Monggo dokter. Baik, eh, terima kasih Dr. Kurnia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan salam sejahtera, juga salam sehat. Alhamdulillah kita bisa hadir pada webinar ini. Saya salut ke dokter Umar sebagai ketua, dan wakil ketuanya saya pada dokter Nila ya kalau nggak Ini luar biasa, ya. mengadakan topik yang sebenarnya tidak disinggung tapi baru muncul sekarang. Ini menarik vitamin D itu adalah suatu mikronutrien, ya. Mikronutrien banyak sekali kita tidak singgung di simposium maupun webinar, namun akhir-akhir ini muncul, ya. Baik izinkan saya screens slide saya sudah nampak ya. Jelas, Sampun. Ya, Oke, Bismillah. Mudah-mudahan lancar nih. Oke, ya saya diberikan judul mengenai vitamin D pada penderita diabetes dan COVID. Sedangkan kalau kita perhatikan, diabetes itu sudah kekurangan, baik oleh karena intiknya, absorpsinya, maupun sekresinya dari ekskresinya daripada pasien-pasien diabetes. Maka kalau ini disinggung ke COVID, nanti disinggung juga mengenai uh, imunnya uh, seseorang. Kalau karena definisi uh, ini, vitamin mungkin dokter Ari Baskoro akan bicarakan lebih dalam. Nah, kalau kita lihat ini, uh, vitamin D itu asalnya dari sumber yang ada di dalam uh, di luar tubuh dan dia harus diaktifkan ya, diaktifkan oleh sinar matahari, mengalami perubahan hidroksilase di hepar, di ginjal dan akhirnya menjadi bentuk yang aktif yaitu 125 hidroksi vitamin D3 atau kalsitriol. Ya, ini perlu dipahami kalau kita membuat eh, resep apakah 25 hidroksi vitamin D atau 125 hidroksi vitamin D. Dalam hal apa? Nanti organ mana yang terkena? Mungkin kalau pada fungsi ginjal yang terganggu, mungkin kita tidak bisa memberikan kurang manfaatnya ya 25 OH vitamin D3. Nah, ini ada pedoman-pedoman memang belum sepakat berapa sih vitamin D yang cukup untuk semua daerah belahan dunia ini. Namun WA pun tetap sama mengatakan bahwa yang dikatakan cukup itu adalah 20 sampai 50. Di Indonesia ada yang mengatakan 30 sampai 100 di laboratorium. Dan dikatakan kurang di bawah 20 defisiensi 12. Ada yang mengatakan insufisiensi kurang dari 30, defisiensi di bawah 20 seperti di lab-lab di eh, in, khususnya di Indonesia atau atau Surabaya ya. Saya lihat di beberapa lab mengatakan dikatakan cukup 30 minimal dan tidak boleh lebih dari 100. Kalau kurang dari 30 sampai 20 sampai 30 insufisiensi, defisiensi di bawah 20. Nah, kalau kita lihat diabetes itu adalah penyakit progresif, artinya memang pasien-pasien khususnya tipe 2 seringkali diketahui jauh sebelum dia menyadari. Oleh karena itu, seringkali sudah ada komplikasi kronis yang belum nampak secara laboratorium atau lab penunjang, di mana diabetes tipe 2 oleh karena sekresi insulin maupun kerja insulin sebagai patogenisanya. Pada orang Asia lebih dominan sekresi insulin. Penelitian di beberapa daerah, termasuk di Hong Kong, di Malaysia, dan di, di Singapura maupun di Malaysia. Dan prevalensinya saat ini adalah untuk Indonesia 10,3 persen dikatakan ini tahun 2018 ya. Sekarang IDF laporan dari IDF itu tahun 2019 belum pandemi, kebetulan kita rapat di sana dikatakan 10,6 persen. Artinya kalau digampang gampang aja kurang lebih ada satu di antara 10 orang itu diabetes atau mungkin satu di antara 9. Namun dari itu eh uh, Yang ketahuan itu hanya 30 70 persen uh, menjadi uh, tidak diketahui dan begitu pandemi ini muncul, orang-orang yang dibilang tidak ada diabetes ternyata makin banyak ya dan ini menjadi beban bagi uh, negara untuk menanganinya. Nah ini 8,3 dari reskes das tahun 2018. Nah, bagaimana dengan vitamin D pada daerah-daerah tropis maupun tropis? Ternyata ada penelitian oleh Sianet ini ASEAN bahwa 50% penduduk Indonesia defisiensi vitamin D dengan kategori yang disebut kurang dari 30 kurang dari 30. Nah, pasien diabetes juga kadar vitamin D-nya suboptimal ya dan juga ada perubahan-perubahan daripada enzim-enzim dari hidroksilase di ini sehingga vitamin D-nya tidak aktif baik di 1 alfa maupun 25 OH hidroksilase. Dan kita ketahui ternyata vitamin D itu adalah fungsinya cukup banyak. Kalau khusus untuk diabetes adalah bahan bisa membantu sekresi insulin, dan juga untuk mempertahankan sel beta pankreas tetap bertahan lama. Kita ketahui pada pasien diabetes tipe 2, sel betanya pada saat diketahui diabetes itu kurang lebih 50 sampai 80% sel betanya yang tersisa. Dan ini kalau pasien diabetes kurang vitamin D dia akan lebih cepat berkurangnya, bukan hanya karena glukotoxicity dan lipotoksisiti sebagai kita ketahui sebagai pencetus penurunan daripada sel beta. Nah, ini adalah siklusnya saya. Jadi 20% adalah dari makanan, sisanya yang ada di deposit. Ini 80% ini banyak andilnya adalah deposit yang ada dalam tubuh sendiri. Dan dia akan dirubah dengan enzim hidroksilase vitamin D ini kals kalsiol, akan dirubah menjadi 125 OH, vitamin D. Dengan bantuan hidroksilase lagi, dia akan berubah menjadi vitamin D aktif. Dan kalau kita lihat, vitamin D ini kerjanya adalah di inti, di mana dia akan diikat dulu oleh protein, akan bekerja di inti, yang mempunyai manfaat banyak sekali. Dan vitamin D selalu dikaitkan dengan hormon parathyroid paratiroid hormon ya di sini nah oleh karena itu sebenarnya kalau e, seseorang tidak ada suplemen vitamin D hanya dengan makanan dan vitamin D tidak akan terjadi toksisitas vitamin D namun kalau dia konsumsi ada yang mengatakan terjadi konsumsi vitamin suplemen vitamin D bisa terjadi toksisitas bila menggunakan dosis yang sangat tinggi nah ini ada yang mulai ngetren sekarang adalah kita ketahui vitamin D adalah untuk metabolisme kalsium. Saya tidak bicarakan di sini yang justru bicara saya bicarakan adalah vitamin D ini fungsinya non skeletal atau non ya. Pertama adalah sistem imun. Saya rasa nanti dijelaskan oleh Dr. Ari Baskoro ya. Dan yang kedua, dia mempunyai peranan untuk regulasi daripada tekanan darah dalam hal ini mengatur daripada renin angiotensin system atau steron system. Yang selanjutnya adalah di mempunyai fungsi di beberapa sel yaitu mengatur regulasi proliferasi dari sel-sel yang normal, ya. Ini. Jadi yang selanjutnya adalah ini sudah jelas regulasi hormon tiroid terakhir ini mengatakan adalah bisa memperbaiki fungsi sekresi insulin dan memperbaiki sensitivitas insulin. Namun kalau saya sudah pelajari ternyata fungsinya lebih lagi dari ini di bidang kandungan, di bidang jantung. Ini sangat banyak peranan daripada vitamin D yang sudah diteliti. Nah, kalau kita bicara mengenai sel beta bahwa vitamin D ini yang tadi saya sudah katakan yang sudah aktif, dia akan dibawa oleh protein binding vitamin D, dia akan masuk, ya mengalami uh, masuk ke intra uh, intraseluler, dia akan membuat beberapa dampak. Salah satunya kalau di inti di sini akan membantu sekresi insulin dengan cara dibantu vitamin D sendiri, dia akan memacu. Kalsium untuk masuk kita ketahui kalsium adalah sebagai eh, sarana untuk mengeluarkan sekresi insulin. Jadi di sini vitamin D dia akan membantu sekresi insulin dan menciptakan membuat insulin lebih banyak. Ditunjang lagi kalau kita lihat di sini di, eh, ekstraseluler vitamin D ini akan membantu masuknya kalsium dan membantu eh, adanya ini vas dan vas L ini yang berfungsi dari metabolisme lipid. Nah, kalau dilihat di sini dari sel betanya saja ini mempunyai manfaat ya. Satu membuat insulin, yang kedua adalah membantu sekresi insulin dan tidak itu saja, ternyata di inti ini akan mengurangi sitokin yang ujungnya adalah mengurangi apoptosis daripada sel beta, mempertahankan jumlah sel beta yang masih ada. Nah, inilah yang potensi yang mungkin secara teoritis harus dibuktikan. Sedangkan untuk resistensi insulin cukup banyak peranan daripada sebentar ini. Peranan daripada ini vitamin D di sel-sel terutama lemak hepar maupun sel otot. Dia dengan setelah masuk di intraseluler seperti tadi kerjanya di inti dia akan memproduksi beberapa materi protein yang ujungnya adalah mengurangi radikal bebas, meningkatkan UCP2 yaitu suatu uh, yang penting untuk uh, termogenesis sehingga dia termogenisinya ini jadi lebih baik, leptinnya jadi menurun. Kita tahu leptin merupakan zat yang bisa mengurangi resistensi insulin. Tidak itu saja, ternyata dia akan membantu membantu untuk signaling insulin akan jadi lebih baik oleh karena peningkatan dari ISRT, IRS1 maupun blood Ya. Nah, di samping itu juga dengan aktivasi daripada pipar, ya ternyata dia akan membantu lipolisis sehingga di sini akan membantu terjadinya pembakaran daripada lipid dengan beberapa hal yang terjadi di sel-sel target daripada insulin maka. Uh, uptake glukosa jadi lebih baik oleh karena signaling insulinnya jadi lebih baik oleh karena glutphol yang tinggi radikal bebasnya jadi lebih uh, menurun dan uh, mitokondrianya akan lebih aktif membakar energi sehingga juga terjadi lipolisis nah inilah suatu kerangka teori di mana vitamin D bermanfaat untuk sekresi insulin sintesis insulin dan memperbaiki resistensi insulin oh, kok nggak oh, saya kira ru. nah ini ada suatu penelitian ya suatu penelitian di mana saya dengan satu orang PPDs Vitamin D tadi aktif oleh karena sinar matahari. Bagaimana dengan mayoritas penduduk Indonesia yang kebetulan adalah muslim khususnya wanita di mana eksposur daripada bukan hanya daerahnya saja sinar matahari waktunya ya lamanya tetapi adalah paparan dari uh, uh, kita sendiri. Kalau paparannya itu hanya wajah dan tangan mungkin saja tidak kurang baik untuk mengartikan vitamin D di bawah kulit yaitu jaringan subadipus sekutan. Sub nah, kalau kita lihat exercise ya ini suatu penelitian secara eksperimental ya apakah vitamin D yang dengan latihan itu bisa baik. Nah, kenapa? Karena beberapa orang tidak bisa melakukan eh, paparan sinar matahari oleh karena kondisi penyakit mungkin ada penyakit atau yang lain nah ini ada suatu contohnya nah ini pada tikus ya ternyata dengan latihan itu dia bisa bisa memperbaiki kadar dari vitamin D jadi ini kelompok yang tidak latihan ya kita lihat di sini kadar dari vitamin D-nya di sini ya ya ini sedentary setelah dilakukan latihan ya ini latihannya dia naik demikian juga pada orang dia ini yang sudah dikasih hewan itu dikasih dibuat diabetes dia jadi lebih naik ya ini kita lihat ya yang demikian juga reseptornya kita tidak berbicara bahwa hanya kadar vitamin D yang cukup, namun reseptornya ternyata dengan latihan dapat memperbaiki jumlah reseptornya. Nah, ini yang perlu dibuat bahan pemikiran bahwa kalau sudah minum vitamin D kok tidak baik-baik vitamin anu kondisinya ya banyak faktor bahwa supaya efek vitamin D secara teoritis itu bisa berjalan tidak hanya kadar kadar vitamin D yang cukup tapi juga beberapa yang lain. Nah, ini juga yang membuktikan lagi bahwa peranan daripada reseptor vitamin D harus bagus, ya. Ternyata vitamin D pada orang pada tikus hewan coba tikus ini yang diabetes, ya, di sini menurun dan ini perlu sekali mempertahankan vitamin reseptor vitamin D agar menjaga jumlah sel beta dan fungsi sel beta sehingga dapat mencegah terjadinya diabetes. Jadi sekali lagi kita sudah hari ini sudah mungkin saat ini tidak hanya mengenal vitamin D-nya saja, tapi juga reseptornya harus cukup. Nah ini suatu bukti tulisan mengenai systemic review dan meta analisis efeknya. Sekarang kalau kita sudah tahu kalau kurang apa efeknya? Dan ini kalau kita lihat mulai dari kurang lebih 900 tapi ujung-ujungnya sesuai kriteria inklusi ternyata tinggal 18. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa penelitian vitamin D ternyata tidak bisa dengan baik menjelaskan manfaatnya. Tapi kalau lihat logika berpikirnya cukup bagus. Nah, ini ternyata ya kesimpulannya bahwa tidak ada bukti vitamin D ya, vitamin D ya Uh, yang diberikan punya manfaat untuk kepekaan insulin uh, uh, atau memperbaiki resesi insulin. Uh, ini ada lagi ya adalah pencegahan vitamin uh, pencegahan uh, diabetes berdua dengan vita, uh, vitamin D. Ya, ini juga sama, namun hasilnya beda. Ternyata di sini dikatakan bahwa uh, vitamin D berkaitan dengan tipe 2. Nah, ini ada yang beda ya. Memang ini uh, masih diperdebatkan dan uh, namun di sini dikatakan bahwa perlu sekali suatu penelitian RCT, randomized clinical trial di masa depan untuk melihat peranan daripada berbagai macam polimorfisme pada gen-gen reseptor vitamin D agar supaya ini kalau kita lihat di sini bahwa secara signifikan ada hubungan vitamin D dan diabetes dengan oros rasionya 1,7 ya ini dan signifikan maka ini meyakinkan kita bahwa peranan vitamin D sebenarnya cukup tinggi. Ini adalah saya gambarkan penelitian PPDS saya, hanya hanya menggambarkan bahwa vitamin D penderita diabetes di Sutomo ini termasuk kurang, yaitu 19 baik kelompok pelakuan dan maupun kontrol. Kurang dari 30 ya sebagai ukuran daripada yang ada disepakati di Indonesia. Nah, sedikit mungkin lebih ini slide yang lebih banyak diterangkan oleh Dr. Ari Baskoro. Vitamin D dengan infeksi ternyata, vitamin D sebagai imunomodulator mempunyai efek di inflamasi dan mempunyai efek terhadap hiperplasi maupun siklus daripada sel kalau dilihat di sini skema ini bagus sekali, mungkin lebih menarik kalau di, yang bicara Dr. Ari Baskoro, dia mempengaruhi makrofag dan density cell, yaitu sebagai imunitas init dan adaptif yang punya fungsi dilihat di TH1, TH2, beta cell, Treg maupun TH17. Sekarang gambarannya seperti ini yang mempengaruhi init dan adaptif dengan berbagai macam molekul yang diperantarai ujung-ujungnya dia akan jadi lebih responsif terhadap kortikosteroid lebih kuat menghadapi infeksi dan yang selanjutnya adalah kebetulan kita bicara Covid maka otot-otot halus di saluran nafas akan di sini akan lebih tidak hipertropi, deposit daripada sub dapat diturunkan, hiperplasi dari sel goblet juga akan dikurangi, yang akibatnya adalah memperbaiki saluran nafas. Ini secara teori. Nah, bagaimana dengan inflamasi? Sama seperti tadi yang ada di sel beta maupun di sel otot-otot hepar, lemak maupun di sel liver, dia vitamin D ini akan ditangkap oleh reseptor dari vitamin D. Dia akan mempunyai manfaat yang ujungnya adalah memperbaiki produksi daripada sitokin dan sekresinya. Ini saya tampilkan suatu penelitian yang cukup baru yaitu tahun 2020-2021 pemberian single dose vitamin D untuk melihat lamanya perawatan pasien-pasien yang e, menderita COVID sedang sampai berat. Nah, ini dilihat di sini dengan double blind ya. Kalau kita lihat ini e, kurang lebih 240 pasien dengan COVID sedang sampai berat ya. Juli uh, barusan ini 2020 ya. Dan diberikan dosis per oral 200 ribu unit vitamin D ya kita lihat hasilnya ternyata hampir sama yang diberikan 200 ribu unit vitamin D ini hampir sama di sini kalau kita, kita lihat ini antara eh, yang vitamin diberikan dengan yang tidak diberikan probability daripada eh, rama perawatannya ya kita lihat hampir sama ya. Oke, kita lihat ini kelompok anu secara datanya semua pasien ini diberikan kelompok vitamin D dan ini placebo tidak ada signifikan untuk mortalitasnya, untuk masuk ke ruang ICU atau mungkin memakai ventilator. Ya, semuanya kalau dilihat secara rinci kelihatannya ya, kok lebih banyak yang dapat vitamin D ya. Ya, nah, ini. Nah, ini kalau dikelompokkan lagi yang yang kurang vitaminnya di bawah 20 dan ini kelihatannya tidak dari sama ya lebih kaya lebih banyak vitamin D. Nah, nah kalau dilihat di sini memang eh, kesimpulannya bahwa pasien-pasien COVID ini diberikan eh, single dose, kelihatannya tidak signifikan, tidak menunjang ke eh, ini ke arah manfaat vitamin D. Namun peneliti menyebutkan bahwa setting penelitiannya di sini kita tahu pasien Covid itu berbagai macam kelainan yang ada. Yang kedua, dikatakan pemberian obat-obatan tidak sama untuk menangani Covid-nya. Maka dikatakan banyak kelemahannya. Nah, ini ini lain yaitu satu studi yang mengatakan yang saya ingin tunjukkan bahwa pada penelitian meta analisis ini bahwa 80% pasien-pasien eh, Covid ini kurang lebih ini kalau kita lihat ini pun eh, kita kalau meta analisis ketemunya ya tidak banyak-banyak paling 10 atau 18 aja ini apa eh, trial yang memenuhi syarat. Namun kita lihat di sini vitamin D-nya ternyata defisiensi pada pasien-pasien yang memerlukan ya yang mengalami COVID yang berat dibandingkan yang cukup. 80% pasien-pasien COVID itu kurang vitamin D-nya. Ya, ini kalau kita lihat screeningnya dari 560 turun-turun tinggal 17 penelitian aja. Nah ini kita lihat ya kalau kita lihat secara total bahwa vitamin D ini memang kelihatannya mempengaruhi mortalitas kurang lebih meningkat 2,47. 2 Dan kalau dibandingkan antara yang kur, uh, defisiensi non defisiensi ya kita lihat di sini mortalitasnya kita lihat yang defisiensi ternyata memang lebih banyak kurang lebih 2,47 mortalitasnya ditunjukkan ada 12 studi, 3 studi menunjukkan malah lebih tinggi 4 sampai 11 ya harus masuk rumah sakit ini lebih dua kali lebih tinggi ditunjukkan oleh dua studi lama perawatan ini kan seperti tadi kelihatannya kurang ada manfaat namun kalau kita lihat pasien itu harus masuk ke ruang ICU lima kali lebih banyak pada yang kekurangan difisiensi vitamin D ini adalah tracing terakhir bahwa vitamin D ini pada penderita diabetes akan lebih banyak namun pada orang yang non diabet pun juga terjadi kekurangan vitamin D dengan berbagai macam alasannya. Dan kita ketahui bahwa secara teori maupun beberapa penelitian kekurangan vitamin D mempunyai korelasi negatif terhadap fungsi sel beta maupun kepekaan insulin. Namun di situ juga belum ada bukti yang cukup kuat ya karena beberapa dari jenis penelitiannya vitamin D di sini juga mempunyai anti inflamasi maupun antioksidan ya dan dikatakan kekurangan vitamin D berkaitan dengan makin meningkatnya keparahan daripada infeksi Covid namun vitamin D pada Covid ini masih perlu dipikirkan artinya perlu bukti-bukti lebih banyak lagi saya kira itu uh, uh, presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Dr. Sadiwusono. Presentasinya sangat menarik ya. Info terbaru, penelitian-penelitian terbaru tentang bagaimana defisiensi vitamin D pada uh, tipe 2 diabetes melitus ya pada uh, pasien COVID-19. Ini nanti uh, para sejawat peserta yang ingin bertanya, nanti silakan menulis pertanyaannya pada kolom Q&A yang nanti akan kita bacakan di pada sesi tanya-jawab. Dan jangan lupa tadi sudah diingatkan oleh MC kita bahwa akan ada uh, hadiah untuk penanya terbaik, pertanyaan terbaik. Terima kasih, Dr. Sony. Kita lanjut kemudian uh, pada Materi yang kedua yaitu tentang the role of vitamin D in Aduh. modulating immune associated with covid-19. Hmm? Kita lanjut ke yang kedua enggak? kali ini akan dibawakan atau disampaikan oleh dr. Ari Baskoro, S.Pd., hmm. KAI Kasih 20, Sus. Pinasim, beliau adalah alumni Universitas Brawijaya pada tahun 1988 dan mendapatkan gelar SPBD dari Universitas Air Langga pada tahun 1999 dan mendapatkan gelar konsultan alergi imunologi di Universitas Air Langga pada tahun 2008. Beliau juga mendapatkan Finasim, gelar Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine, serta saat ini beliau adalah staf dari Divisi Alergi Imunologi pada Departemen Penyakit Dalam Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Universitas Airlangga Surabaya dan member jelas member anggota ID dan PAPI. Monggo Dr. Ari Baskoro silakan menyampaikan paparan materinya selama 30 menit. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sugeng siang setuju. Insya Allah peserta sehat semuanya. Amin amin. Jadi saya siang ini mendapat tugas mengkaitkan antara vitamin D ya dengan problem yang sekarang sedang mendunia ya pandemi pak katanya ya COVID 19 Apakah betul vitamin D itu punya makna ya dalam hal COVID 19 jadi, kalau kita mengikuti dari waktu ke waktu, ya, COVID ini luar biasa perkembangannya. Jadi, kalau kita istilahnya eh, agak lambat mengikuti begitu, mungkin jadi ya ketinggalan, ya, jadi cepat sekali perubahannya. Luar biasa memang. Oke, karena itu saya akan menyampaikan tentang eh, vitamin D ini, ya, ada hubungannya apa tidak sih sebetulnya dalam hal penanganan COVID-19, ya. Jadi sudah diterangkan Dr. Sony tadi ya tentang reseptornya. Ini vitamin D reseptor itu peranannya besar sekali ya. Terutama nanti yang akan saya jelaskan adalah dari sisi sel imun. Kenapa demikian? Jelas sekali bahwa reseptor vitamin D ini memang diekspresikan pada hampir semua sel imun. Berarti kalau Gusti Allah marangi reseptor di situ pasti ada makna di bawah di belakang itu ya jadi dalam sel imun ya nah ini disebutkan memang vitamin D itu mampu memodulasi innate dan adaptif imun respon ya nah nanti kalau dalam hal COVID ya kira-kira berperanan enggak sih sebetulnya menilai beratnya COVID itu dari vitamin D atau mungkin dalam hal respon vaksinasi ya Nanti banyak pertanyaan pasti itu ya. Cuman yang sudah sudah pakem istilahnya jelas bahwa defisiensi vitamin D itu kalau kita mengalami ya defisiensi itu meningkatkan risiko autoimunitas. Nah, ya. Jadi misalnya penyakit diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis ya, lupus dan sebagainya itu memang banyak keterkaitannya dengan defisiensi vitamin D ya. Dan jelas sekali bahwa khususnya pada anak-anak ya defisiensi vitamin D itu gampang terjadi infeksi ya. Jadi jelas ada kaitannya dengan imun sistem itu ya. Kalau tentang defisiensi pada usia lanjut ya wajarlah ya. Kemudian obesitas, hipertensi tadi sudah disinggung ya. Dan yang penting ini sekarang apakah ini outcome ini, luaran ini juga mempengaruhi dengan eh, hasil daripada COVID nanti, ya apakah pasien ini akan berakhir sehat, sakit berat, bahkan kematian, ya itu mempengaruhi sekali. Nah. Oke, jadi ini sebagai istilahnya pengantar gitu, kita sekarang sudah di titik mengalami ini ya pandemi COVID ya. Sebelumnya kita mengalami berbagai macam ini ya SARS, kemudian swine flu dan sebagainya ya yang nanti kita akan bicarakan adalah yang ini ya. Ini memang problem sekarang ini ya pandemi. Nah, ini sekedar guyonan. Ya. Apakah sekarang banyak orang nggak pengen berjemur ya. Kalau jauhi kerumunan ya siapa yang kepengin berjemur dengan cara ini ya, nanti dapat dapat vitamin D yang paling tinggi mungkin ya. Nah, Oke, okay. apakah betul ya? Demikian. Nah, secara ringkasnya sebetulnya sederhananya begini. Itu vitamin D itu untuk bekerja aktif ya. Itu yang kita sebut kalsitriol. Nah, fase begini itu harus melalui ini ya, bahan bakunya kemudian masuk di liver namanya kalsidiol ya. Kalsidiol nanti pindah ke ginjal diaktifkan. Ini ringkasnya sederhananya begitu aja ya. Barulah nanti di titik ini kalsitriol ini akan berfungsi berbagai macam ya. Nah jadi ini enggak usah dilihat gambar yang ruwet tidak intinya saya cuma meringkas begini Perlanan daripada ultraviolet ini sangat penting ya. Cuma ini dari bahan diskusi yang luar biasa NAE itu berjemur itu kapan tol. Nah ini yang jadi banyak masalah ya. Berapa lama tol? Nah di sini? Apa betul manfaatnya itu ya? Nanti intinya bahwa reseptor nanti ya vitamin D3 ini ya bekerja pada tingkat reseptor ini ya. Jadi VDRE ya. Reseptor di reseptor elemen ini ya. Jadi intinya nanti bekerja pada semua sel imun. Ini contoh daripada sel imun. Dalam ini makrofag ya, makrofag. Jadi nggak usah dilihat gambar yang apa banyak ini intinya saya ingin menunjukkan bahwa sel imun itu mengandung reseptor d3 yang nanti akan bekerja eh, apa itu mempengaruhi bagaimana performa sistem imun ya oke nah jadi kalau kita lihat ini yang jadi bintang ini lakone ini jenengnya ya ini adalah komponen antigen daripada sarkopstu. ya nah jadi, kenapa saya tunjukkan gambar ini? Ini nanti yang akan bertanding, ya, melawan dengan sistem imun kita. Ya. Kalau saya saya ibaratkan, ini pertandingan sepak bola, ini kesebelasan Sarovovo, ya, berbagai macam senjata ada di sini. Saya rasa, kalau ini, ya, gambar-gambar ini, top ini, ya, ini yang kita sebut struktur S, ya, yang nanti akan dipakai sebagai komponen vaksin yang paling baik, itu, ya, struktur ini dari S, ya jadi S antigen ini ya. Oke. Nah, inilah kesebelasan lawannya. Inilah milik kita ya. Jadi kalau tadi itu musuhnya, maka tentara kita itu banyak sekali. Tentara kita itu kalau kita lihat sederhananya, kalau Anda periksa darah apa itu? Darah sederhana aja ya. Darah lengkap itu itu ada eosinofil, ada basofil, ada staf segmen ini ya ada limfosit misalnya ya, ada monosit. Ya. Masing-masing ini punya spesifikasi sendiri. Jadi kalau saya ibaratkan, ibarat ini ya, ini TNI itu ya, ini mungkin TNI AU, ini TNI AD, TNI AL, ini Kopassus, Marinir ya. Mereka bekerja secara spesifik. Ya. Juga sistem imun bekerjanya ya spesifik. Ya. Saya beri contoh sederhana aja. Kalau misalnya panjenengan meriksa apa itu, meriksa darah, Tahu-tahu eosinofilnya tinggi. Pasti dalam benak Anda itu akan mengatakan, ini tidak penyakit alergi, penyakit parasit. Nah, sudah. Kenapa? Karena kita tahu eosinofil itu memang spesifik untuk mengatasi problem dua kondisi tadi. Ya, demikian yang yang lain-lain itu ada penjelasannya masing-masing. Itu sederhananya begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. innate immunity itu alamiah istilahnya ya. Sistem imun alamiah itu ada pasukan-pasukan sendiri, ada NK cell, neutrofil, monosit, ya. Ini nanti yang apa sel dendritik yang sempat rame ya, nanti bakalan jadi vaksin dan sebagainya itu adalah ini yang dipakai. Kemudian adaptive immunity itu intinya adalah anggota dari limfosit semua, ya. Limfosit T dan limfosit B ini nanti yang akan menghasilkan antibodi. Jadi kalau vaksin nanti adalah yang sering-sering dijadikan surrogate marker ya. Jadi kira-kira apa inilah yang nanti akan menunjukkan penghasil sel plasma dan antibodi. Ini yang seringkali diukur sederhananya begitu. Nah ini nanti dampak aplikasinya ya. Jadi nanti kalau kita istilahnya apa pada kasus terinfeksi dengan COVID ya, ini pola pola respon imunnya ya seperti ini. Ini nanti juga bisa cerminan untuk kalau kita melakukan vaksinasi, ya, jadi pola antibodinya ini klasik sekali, khas sekali demikian. Ya. Nah, ini gambar daripada epitel saluran nafas. Ya. Jadi kalau saya analogikan, ini saluran nafas ini kayak batu bata. Ya, di sini adalah semennya. Ini semen. Nah, ini ya, ini batu bata. Ini adalah batu bata satunya. Nah, di sini ini ternyata ada celah ya celah ini sebetulnya kalau saya ibaratkan adalah semen ya ternyata komponen-komponen semen ini ya kalau bangunan itu ya itu sangat dipengaruhi berbagai macam nah diantaranya adalah vitamin D itu akan mempengaruhi molekul ades ini junctional adhesion molekul ya kaderlin dan sebagainya ini adalah zonula afludens dan sebagainya ini adalah komponen-komponen yang akan menentukan betapa kuatnya ikatan antara satu epitel dengan epitel yang lain. Jadi kalau ada defisien vitamin D, ini seringkali gambarannya lodok apa itu gampang ditembus oleh molekul-molekul asing ya, ini ya. Oke. Nah, ini sebetulnya sama tadi sudah diterangkan Dr. Sony ya, saya tidak mengulang, intinya reseptornya itu ada di dalam inti sel ya. Pekerjaannya apa? Nah ini yang klasik yang sudah dijelaskan Dr. Sony sudah diketahui banyak ya sudah lama sekali. Jadi regulasi kalsium, parathormon ya dan sebagainya ini sudah paham semua orang ya. Nah ini yang kita sebut non klasikal ya yang mungkin penelitian baru membuktikan belum lama ya. Jadi apakah berperanan sebagai anti cancer ya, anti proliferasi ya? yang tadi sudah disinggung mengenai apoptosis juga ya. Angiogenesis dan inilah nanti yang akan saya bicarakan. Betulkah punya peranan sebagai antibakteri, punya peranan sebagai antigen presentation ya dan antiinflamasi ya. Yang sudah tadi nah, ini. Oke. Jadi Gambar ini kurang lebih menunjukkan yang tadi itu ya sudah saya jelaskan dan ini ya apakah betul ada keterkaitannya dengan anti hipertensi? Saya rasa tidak dibahas yang ini ya nanti kalau ada kesempatan lainnya mungkin bisa ya. Jadi sekali lagi bahwa nanti reseptor vitamin D yang bekerja di dalam inti sel ini nukleus ya itu ada dua hal ya yang sifatnya represi ya kemudian ada juga yang transaktivasi ya jadi rupanya milih jadi molekul-molekul sitokin mana yang harus diaktifkan mana yang harus justru ditekan nah ini hebatnya vitamin C ini jadi biasanya yang banyak yang merugikan justru ditekan represi yang menguntungkan justru nanti diaktivasi. Ini transactivation, ini transpresi ya. Oke. Nah ini secara ringkasnya begini. Ya, saya tidak membicarakan yang lain yang jelas bagaimana sih peranan daripada vitamin D melalui VDR, ya, vitamin D reseptor ya. Jadi nanti akhirnya di sini ya, dia bisa mempengaruhi memunculkan suatu mikrobial antimikrobial peptide ya defensin ya dan sebagainya ini akan menghalangi patogen untuk mengalami infeksi ya kemudian dia bisa menghambat inflamasi ya dengan jalur adalah ini ya NF kappa B ya ada hambatan di sini yang bisa apa menghambat mekanisme inflamasi dan ada proliferasi ya jadi ada titik-titik tertentu yang dihambat, tapi ada titik tertentu yang justru diaktifkan. Nah ini yang hebatnya apa itu? Vitamin D yang bekerja pada titik inti -sel itu ya. Nah sekarang keterkaitannya dengan COVID. Ya. Jadi ini adalah wakil daripada innate immune system. Ya. Memang katanya begini, Orang-orang atau individu yang innate imun sistemnya baik, yang baik itu bagaimana dok? Adalah yang mampu mensekresi interferon tipe 1. Ya. Interferon alfa, interferon beta. Jadi kalau ini direspon dengan baik, interferon alfa atau beta, ya, maka dengan sendirinya COVID itu tidak akan berlangsung lama. Inilah yang menggambarkan orang-orang OTG. Ya. Itu biasanya bekerja di sini. Jadi innate-nya sangat baik. Ya. Dan ini imun sistem rupanya sangat dipengaruhi oleh vitamin D, ya vitamin D. Jadi khususnya pada pada titik kopasus tentang ini ya copasus imun sistem kita itu ya ini ya, makrofag, kemudian apa itu PMN dan sebagainya. ya Nah sekarang bagaimana kelanjutan daripada pengaruh vitamin D secara ringkas tadi ini ya ini adalah epitel saluran nafas. Jadi dikatakan meningkatkan physical barrier, ya. daya tahan mukosa. Ini akan ditingkatkan. Tadi sudah ada gambarnya. Kemudian kalau ini saya kira tidak kita bicarakan, ya. Dan ini matriks, ya, matriks ekstraseluler. Komposisinya itu akan lebih kuat, ya. Itu dipengaruhi oleh kalsitriol, ya. Vitamin D3 yang aktif, dan yang penting tadi ya ini ternyata bisa menginduksi peptida antimikrobial ada yang namanya catalyzin dan defensin untuk mikroba ya oke nah dalam hal memodulasi ini adaptif imun sistem ya adaptif jadi inilah nanti yang akan berperanan bagaimana seseorang penderita COVID itu akan mengalami gejala yang berat atau bahkan mengalami gagal nafas atau bahkan kematian. Ternyata rahasianya itu ada di sini. Ya. Jadi COVID itu rupanya bukan karena virusnya yang yang apa itu yang masih hidup pada fase fase hiperinflamasi ya, tapi justru imun sistem kita yang meresponnya terlalu berlebihan. Jadi kalau saya ibaratkan, ya kalau virus itu masuk tubuh kita, tubuh kita akan mengerahkan segala kemampuan imun sistem untuk menghasilkan respon supaya virus ini mati segera mati gitu ya. Nah mestinya kalau virus itu hilang, maka seperti kita berjalan di jalan tol, ya pada waktu awal gas ya, di gas pol istilahnya untuk menghasilkan respon imun. Begitu virusnya sudah landai menghilang. Ya, pada akhir minggu pertama biasanya sudah mulai landai virusnya, maka antibodi itu seharusnya harus dilem, tidak berlebihan. ya Ternyata remnya belum. Kalau remnya belum, apa dampaknya? Maka itulah yang akan menghasilkan yang kita sebut hyperinflammatory syndrome, atau yang kita sebut dengan badai sitokin. Nah, inilah hasilnya badai sitokin itu ada di sini. Jadi kenapa terjadi? Rupa-rupanya ya, pengaruh daripada sistem imun adaptif ya itu mengarah pada th1 respon ya orang-orang yang berjalan Bentar ya oh, ada gangguan maaf nah nah jadi ini maaf agak terganggu IL6 nya itu kalau TH1 respon ya itu tinggi sekali ini nah nanti yang akan bisa di, disupresi oleh vitamin D ya ini ya jadi Go ini artinya merangsang TH2 respon TH2 respon itu lawan daripada TH1 tujuannya apa menekan IL6 jadi sekarang kenapa obat-obat banyak yang untuk tujuan menekan IL-6. Ya. Tosili sumap misalnya, anti tnf alfa dan sebagainya. Jadi ini adalah sitokin-sitokin yang bekerja pada titik TH1 yang umumnya orang ini akan berat. Ya. Mestinya orang-orang yang bisa mengerem sistem imun itu kerjanya adalah pada regulasi sistem imun yang baik. Ya, ini go, vitamin D3, merangsang T-regulator, T-regulator itu sebetulnya bisa mengendalikan segala sistem imun yang lain. Ya. Nah, ini autoreaktif T-cell, ya, itu akan dihambat. Intinya titik tangkapnya adalah mengendalikan inflamasi. Ya. Jadi, inflamasi yang terjadi pada hiperinflamatory syndrome, ya, sitokin release syndrome, atau badai sitokin, itu bisa dikendalikan dengan vitamin D. 3 teoritis begitu. Ya termasuk th 17 ini yang nakal banget ini ya. Ini adalah yang nanti pada waktu biopsi paru itu banyak sekali PMN-nya di sana ya. Yang merusak endotel, merusak apa itu? Eh, alveoli itu adalah komponen-komponen th 17 Ya, ini perusak sekali ini. Ini bisa dikendalikan, dikendalikan, di stop dengan D3 salah satu eh, komponen ya. Jadi secara ringkas begini gamblangnya ya itu bekerja pada adaptif imun sistem. Bagaimana dampaknya? Nah, tadi saya sudah saya jelaskan TH1 respon dengan segala macam sitokin yang merugikan pada hiperinflamatory sindrom dapat diblok di sini, dihambat. TH2 respon ya, interleukin 10, TGF beta ya yang menguntungkan sitokin ini bisa diinduksi ya, bisa diinduksi. Kemudian yang sangat merugikan tadi yang saya katakan bahwa TH17 menghasilkan sitokin-sitokin yang sangat ganas, yang jahat sekali pada alveoli, ya, pada endotel vaskuler paru, ya, ini bisa dihambat oleh vitamin D, ya. Dan di sini ternyata menurut penelitian memang betul, ya, T regulator, ya, limfosit T regulator itu justru diinduksi, Ya inilah nanti yang akan bisa mengatur uh, pekerjaan imun sistem. Artinya kapan melakukan gas, kapan melakukan rem. Ini adalah pekerjaan daripada regulator. Ya, ini yang akan diinduksi oleh vitamin D. Ya, jadi konsep penatalaksanaan laksanaan COVID yang berat itu sebetulnya bukan virusnya, sekali lagi bukan virusnya, tetapi sistem imun yang tidak terkendali. Ya, gitu kerjaannya begitu. Nah, sekarang eh, dalam titik yang lebih jelas ya, ini sama sebetulnya ya, T diinduksi, ya. Tandanya apa? Induksi nanti orang-orang yang kondisinya akan membaik, IL 10-nya akan naik, ya. IL 4-nya akan naik. Ini orang-orang yang mempunyai prognosis baik. Bagaimana yang prognose buruk? Ternyata kalau diikuti IL-17-nya semakin ini, ya IL-21-nya begitu. Jadi kalau diberi vitamin D, ini akan turun. Kalau tanpa vitamin D, ya maka ini akan naik IL-17-nya, IL-21. Ini perusak-perusak yang luar biasa. ya Termasuk interferon gamma ini, TH1 respon. Inilah yang akan diblok, ya tujuannya supaya ini turun. Sitokin-sitokin yang Sangat merugikan pada alveoli. Pada endotel vaskuler ini adalah di sini, ya. Cuma pertanyaannya ini yang sering, ya. Ini pada penyakit autoimun, ternyata vitamin D3 itu bisa mengurangi sekresi daripada antibodi. Kita tahu bahwa penyakit autoimun itu adalah antibodi yang melawan diri kita sendiri, ya, sel tubuh sendiri. Jadi, itu kalau dikurangi, maka dengan sendirinya akan mengurangi beratnya manifestasi penyakit. Oleh karena itu, kita paham semua ya, hampir semua penyakit autoimun ada suplementasi kalsium dan D3. Itu maknanya di situ. Cuma pertanyaannya, ya nanti jadi apa, mungkin pertanyaannya, kalau begitu divaksin mempengaruhi mempengaruhi produksi antibodi, ya pada beberapa penelitian ternyata tidak. Ini yang penjelasan-penjelasan molekulernya belum kita dapatkan. Ya, nah ini, oke. Okay. Nah, jadi kalau ini sisi hitam, ada sisi putih. Inilah nanti peranan D3 itu kita manfaatkan di sisi putih. Apa itu? Adalah ini, sekali lagi, pada T regulator. Ya. Inilah pengendali sistem imun yang baik. Jadi, istilahnya barang siapa yang T regulatornya sempurna, baik, mampu mensekresi IL-10, TGF-beta, maka prokrose akan baik ya IL10, IL4, IL5 ini prognosa baik. Tapi kalau di sisi ini prognosanya kurang baik. Apa itu IL17? Ya ini sebagai parameter yang bisa uh, diandalkan buruknya prognosis, termasuk interferon gamma. Ya, gitu. Jadi intinya nanti di sini harapannya pemberian D3, inflamasi turun. Kalau dalam hal hipertensi, arteriosklerosis juga akan turun mekanisme autoimuniti dapat dikendalikan. Ya. Nah, jadi ini ringkasannya, ya. maturasi daripada sel dendritik itu akan meningkat. Ya. killingnya akan dinaikkan. Ya. Ini beberapa komponen pekerjaan daripada vitamin C, tiga. Ya. Setelah sitokin TH2 itu akan ditingkatkan. Ini akan Nah sekarang teori-teori yang baru tentang COVID itu adalah titik tangkapnya di sini. Sitokin storm, ya badai sitokin. Apa itu tandanya? Ini tadi sudah saya ulang-ulang. Di -ulang. L17, alfa Ya. Ini yang akan jauh meningkat dibanding orang-orang yang prognosisnya baik. Ya. Nah, bagaimana menyetop ini, menghambat mekanisme ini? Nah, sekarang banyak diteliti kira-kira suplementasi vitamin D dan adalah antioksidan intraseluler GSA ini mampu sebagai tulang punggung terapi atau hanya prevensi sebetulnya di sini. Ya. Kalau ini saya kira sudah ya. ini -based. Nah inilah yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Ya, Sangat menarik ini. Jadi ini menjelaskan yang tadi. Ya. Ini beberapa saat waktu COVID itu muncul, ya. orang banyak bertanya, dok, obat anti-hipertensi, ya. ARB, kemudian S-inhibitor, apakah harus di-stop? Jawabannya tegas, jangan di-stop justru sangat mempengaruhi, sangat meningkatkan eh, apa itu kalau di stop ya risiko kematian. Jadi lanjutkan saja. Kenapa demikian ya? Memang betul S2 itu adalah pintu masuk dari virus ini. Tapi begitu virus ini sudah masuk nembus apa artinya endositosis, S2 ini langsung mengalami downregulate. Downregulate itu artinya ekspresinya itu menurun banyak. Padahal S2 itu penting. Penting untuk apa? dia akan ini memacu ya angiotensin 2 dihidrolisa menjadi angiotensin 1 sampai 7. Ini justru yang sangat melindungi vaskuler kita ya. Peranannya banyak ini. Ya, jadi e, kalau angiotensin 2 kita berlebihan melalui jalur ini ya, maka reaktif oksigen spesies ya an, e, oksidatif stres itu akan meningkat ya kemudian faktor transkripsi untuk inflamasi itu akan meningkat ya. Jadi ini nanti yang tuju, pada akhirnya menyebabkan disfungsional daripada endotel. Inilah dampaknya menyebabkan vasokonstruksi, inflamasi dan sekarang koagulopati pada pada sarkoftu ya. Ini nanti yang akan menyebabkan kematian. jadi sekali lagi penggunaan ARB dan angin apa itu S inhibitor ya di sini jangan di stop itu justru membantu ya karena bekerjanya di titik ini nanti itu ya nah ini sebetulnya sama dengan yang tadi intinya saya tekankan di titik ini ya imunomodulator efek dari D3 T regulatornya dapat meningkat jadi kalau IL 10 nya meningkat di sisi lain ya itu TH17nya akan turun yang eh, yang nakal ini ya kemudian sitokin-sitokin yang lain turun maka dengan sendirinya akan menimbulkan eh, masalah eh, prognosis ya prognosis okay. jadi kalau ini saya kira sudah jelas ya peranan vitamin D di sini jelas nah sekarang pada sitokin storm setelah data itu kita kumpulkan semua ternyata ini berperanan ya. TH1 respon turun, NFK nya turun, interferon gamanya turun ya. Dan yang penting ini, IL6-nya, IL17 yang paling peranan itu bisa diturunkan. Sedangkan di titik yang menguntungkan itu ya tadi saya katakan angiotensin 1 sampai 7 itu justru meningkat. Ya. Ekspresi dari S7 justru meningkat ya. Jadi waktu apa ini? Waktu COVID sudah masuk, dia mengalami downregulate ya turun tapi begitu apa? Begitu kalau Anda menurunkan apa ini penggunaan izin bitter ya. Nah, itu justru rugi nanti di situ. S2-nya nanti tidak bisa naik malah begitu. Nah, ini tolong dipahami sekarang. Konsep dari penanganan Covid yang yang terbaru ya. Jadi sebetulnya intinya begini. Batasan yang penting adalah ini, 5 sampai 7 hari. Ya, jadi umumnya kalau orang itu tidak akan berat dalam tujuh hari gejala hilang ya di sini ya. Jadi hanya muncul-muncul seperti ini aja gejala yang umum dan indikator laboratorium yang penting itu limfosit limfopenia ya. Nah jadi begitu adaptif imun respon itu akan sudah terbentuk antibodi terbentuk maka virus ini akan hilang. Makanya WHO mengatakan hari ke-11 tanpa di PCR itu sudah hilang virusnya ya jadi karena apa antibodi sudah muncul nah kalau kita memberikan plasma konvalesen di sini itu sebetulnya eman-eman ya karena orang di sini sudah kelebihan antibodi diberikan antibodi pada plasma konvalesen lagi tidak menguntungkan plasma konvalesen bekerja di sini yang bagus itu yang nanti perlu direvisi ya karena imun respon pada kondisi yang demikian yang tadi saya katakan di sini remnya belum ya mestinya di rem itu ya maka badai sitokin memunculkan berbagai masalah klinis seperti ini ya ARDS shock kardiak dan sebagainya lah ya gejala-gejala yang akibatnya menimbulkan kematian nah indikatornya apa nah ini nanti dalam perawatan anda harus paham kenapa kok limfositnya semakin turun marker dari inflamasi seperti LED meningkat CRP-nya meningkat, ferritin-nya meningkat, d meningkat, ya, LDH meningkat, ya, IL-6 meningkat, TNF alpha meningkat. Ini semua marker marker inflamasi. Ya. Jadi ini nanti yang perlu kita pahami. Termasuk parameter untuk kerusakan di tingkat seluler. Misalnya troponin, transaminase, kreatinin ini meningkat semua. Jadi disinilah nanti kenapa diberikan steroid, dexamethasone, ya, ternyata juga ada peranan daripada D3 itu di titik ini. Ya. Nah ini tadi sudah juga disinggung-singgung. Jadi jangan lupa, kematian itu bukan karena virusnya sekali lagi, tetapi karena hiperimun respon yang berlebihan di sini. Hiperinflammatory stage, ya atau badai sitokin. Ya di sini tidak ada virus lagi. Jadi pengobatan antivirus di sini sudah tidak banyak manfaat. Antivirus bekerja di sini. Early stage. Ya. Jadi ini konsep yang penting ini. Ya. Jadi di sinilah nanti e, masalahnya apa? Nah, ada DIC, ada prothrombic state, dan sebagainya. Di sini imun respon yang kelewatan. Di sinilah tugas daripada vitamin D3. Ya. Nah ini yang tadi sudah saya katakan, bahwa kematian ya itu karena imun dysregulation bukan karena virusnya sekali lagi bukan karena virusnya jadi perjalanannya klasik ya yang asintomatik yang mild yang moderate dan sebagainya itu ditentukan ini ya jadi kita yang apa itu yang bisa dipahami Bentar ya ya jadi ini ya. Protektif imuniti ya, itu paling bagus di sini adalah karena antivirus bekerja baik. Jadi kalau imun, innate imun sistem kita baik di sini, maka selesailah virus itu. Tapi kalau tidak baik akan berlangsung ke sini, inilah yang akan menimbulkan kematian. Sekali lagi bukan karena virusnya, tapi imun sistem kita yang mengalami disregulasi. Ya. Nah, sudah ada penjelasannya tadi yang kita sebut disregulasi imun sistem badai sitokin itu muncul di sini yang saya katakan tadi ya hati-hati kalau sudah masuk minggu pertama minggu kedua akhir dari minggu pertama dan awal minggu kedua kalau itu gejala masih muncul nah virusnya akan hilang sudah ini ya standar WHO hari ke-11 virus itu sudah tidak ada ini PCR seringkali negatif tapi proses mekanisme penyakit tambah berat. Kenapa? Ini karena ada disregulasi dari imun sistem. Ya. Nah ini tambah berat. Di sini ada berbagai macam obat. Ya. Saya ini maaf ya, bukan ivermectin, bukan ya. Ini ya memang jurnalnya mengatakan begitu. Tapi ini kan dulu penelitian ya, tidak ada apa kaitannya ya. Cuma saya akan mengatakan di sinilah letak vitamin D. Ya, peranannya bagaimana? Ya, vitamin C bagaimana? Kalau ini jelas ya, anti trombosis ya enoxaparin kemudian metilprednisolon atau dexamethasone antiinflamasi ya sebetulnya memang di sini titik tangkapnya ya nah, jadi jelas sekali sekarang ya bahwa fase daripada covid yang berat sekali lagi bukan karena virusnya ya tandanya bagaimana kalau kita tahu nah ini ya tanda berat itu kalau white blood cell-nya meningkat Netrofilnya semakin meningkat, kalsitoninya meningkat, CRP-nya meningkat, ya, ferritin, IL-6 itu meningkat semua, termasuk LED. Berarti apa? Kalau limfositnya turun, ya, plateletnya turun. Nah, ini tanda-tanda bahaya, ya. Kemudian di sisi organ kita tahu, ya, kalau LDH meningkat, bilirubin meningkat, ya, kemudian AST, ALT meningkat, ya. Untuk kardio ini ya, troponin biasanya meningkat, D-dimernya meningkat, ya. Sudah ini prognosis jelek ini. Ya, jadi perkembangan dari waktu ke waktu ini perlu sekali kita ikuti nih laboratorium seperti ini. Ya. Yang begitu, tidak begitu jelas ini sama sebetulnya ya. Saya tidak mengulangi lagi. Jadi pemantauan ini penting. Ya. Komplit blood count, albumin, LDH, ya, dan sebagainya itu perlu dipantau seperti yang tadi. Ya. Nah ini penelitian-penelitian yang sebetulnya ekstrapolasi ini bukan pada COVID, tapi pada eh, saudaranya, ya, Sarkov. 1 ya, Sarkov itu, ya, ini jelas peranan vitamin D, ya, pada penyakit. Karena cov ya, ini bukan Sarkov, itu ya, jadi yang sudah, apa, sudah dahulu, ya, pandemi dahulu, ya, ini menyebabkan turunnya interferon gamma, sama dengan yang kita harapkan pada COVID ini, mungkin, ya. IL8-nya juga akan mengalami downregulate. IL6-nya akan mengalami downregulate. Ini bukti sahih sudah untuk Sarkofla ya, bukan Sarkoftu ya. Jadi sitokin-sitokin ini yang merugikan itu akan turun dengan vitamin D ya. Karena cov ini kan sudah apa itu? Sudah mewabah tahun 2002, 2003. Jadi datanya itu banyak sudah ya. Dan ini evidence base-nya cukup baik. Nah, kira-kira ini nanti berperanan enggak pada sars cov nah, ini yang kita, kita ikuti bersama. ya Peranan vitamin D itu di sini. Ya. Nah, jadi sekali lagi uh, prosesnya jelas. Orang-orang yang akan meninggal itu sebetulnya antibodinya tinggi, ya. Jangan terbalik, antibodinya kurang tidak, justru tinggi, ya. Inilah hiperinflamatori, ya. Jadi e, netralisasi antibodinya justru tinggi. Jadi orang-orang yang lolos artinya tidak jadi meninggal. Maaf e, apa itu artinya sembuh ya dari kondisi yang berat ya. itu bisa dipakai untuk e, plasma konvalesen yang dicari justru itu ini netralisasi antibodinya tinggi banget itu ya tapi mereka mempunyai e, sitokin inflamasi yang ternyata sangat tinggi ini yang paling banyak ya makanya disinilah nanti akan kita memberikan anti IL6, ya, anti TNF alpha misalnya. Tapi ini semua nanti sitokin ini bisa dihambat dengan dexamethasone, ya steroid ini. Ya. Nah, siapa yang kepingin berjemur seperti ini, ya, untuk mendapatkan vitamin D3 yang banyak, ya, cantik-cantik, eman-eman kok berjemur di atas sana ini, ya. Oke, jadi ini sebagai tambahan, banyak orang yang untuk uh, untuk mendapatkan vitamin D3 katanya, ya, supaya imun sistemnya baik maka mereka berjemur tapi tolong harus anda harus e, mengetahui ya jadi harus tahu UV ultraviolet index ya pada jam-jam tertentu justru kalau kita mendapatkan apa sinar matahari yang berlebihan justru enggak tidak e, bahaya sekali yang diperbolehkan itu ini 345. ya kalau sudah indeksnya di atas 67, apalagi ini ini berbahaya justru memunculkan persoalan-persoalan kanker -persoalan kulit yang banyak ya ini ya harus dihindari itu ya Nah sebagai penutupnya kita sudah mempelajari bagaimana uh, obat atau suplementasi D3 itu kira-kira nanti bisa uh, di, Menjanjikan ya sebagai alternatif pengobatan untuk memodulasi sistem imun ya jadi kapasitas yang dilatih dari vitamin D itu ya nanti harus kita teliti ya apakah benar ya teori-teori yang mengatakan demikian. Jadi ini banyak sekarang uji klinis ini termasuk yang dikerjakan di Spanyol sekarang itu. Spanyol mengerjakan apa itu RCT ya, randomized controlled trial pada kasus dengan COVID yang diberikan D3. Saya rasa begitu. Mohon maaf anu mungkin berlebihan waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu Moderator ngapunten ya kalau terima kasih dokter Ari Baskoro SPT agak sedikit lebih lima menit. Oh, maaf tadi saya tidak mengingatkan karena lagi seru-serunya tadi materi yang diberikan jadi penting ya bahwa vitamin D itu ternyata bisa mengendalikan inflamasi dan memang perlu penelitian lebih lanjut. Baik. Uh, peserta sudah banyak yang memberikan pertanyaan. Mungkin uh, para pembicara sebelumnya bisa mulai nginceng di kolom Q&A. Uh, kita lanjut dulu sebelum ke, mat, uh, ke per, apa, pertanyaan. Kita lanjut materi yang ketiga. Uh, saya ingatkan juga untuk para peserta tadi mungkin lupa diingatkan bahwa setelah sesi pertama dari tiga Tidak materi akan ada dulu, 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 dulu. Uh, materi CDK. Materi nah. CDK itu. Yang akan menambah SKP sebanyak 7 SKP bagi para peserta yang mengikuti. Hmm. Oke, okay, kita lanjut okay. ke materi yang ketiga, yaitu tentang hmm. laboratory aspect of vitamin D testing yang akan dibawakan atau yang akan disampaikan oleh Dr. Henry Pranoto, SPPK. Hmm. Uh, beliau adalah, monggo, disampaikan hmm. ya, yeah. uh, beliau lulusan. FK UNER pada tahun 1998, di tahun 2006 lulus spesialisasi patologi klinik juga di FK UNER, bekerja pada tahun sampai 2000 dosen tetap SNF Al FK UEK Surabaya, tahun 2007 sempat PTT, dokter spesialis ya di NTT, kemudian juga di PJ Laboratorium Parahita dan PJ Laboratorium Proklinik serta sampai sekarang dari 2013 di Laboratorium Prodia di Ponegoro, Surabaya dan tahun 2017 di uh, PJ Laboratorium Prodia Wiyung Surabaya ya sama-sama di Surabaya beliau uh, sebagai PJ-nya. Monggo Dr. Henry Pranoto untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Setelah itu kita akan memulai sesi tanya jawab. Monggo Dokter Ya, terima kasih Dokter Kurnia Kurniati ya. Apa suara saya cukup jelas? Jelas Dokter. Ya, terima kasih atas pendahuluannya. Selamat siang para teman sejawat semua. Salam sejahtera buat kita semua yang mendengarkan baik yang di kantor maupun yang lagi isoman ya. Mungkin ada teman-teman kita sejawat semua yang masih isoman. Semoga semua selamat dalam pandemi ini. Amin amin. Ya, Materi sebentar, uh, saya akan menyampaikan materi saya untuk menyingkat waktu ya. Uh, saya akan lebih ke arah yang umum-umum saja. Jadi kalau tadi uh, dua pembicara sebelumnya uh, sudah memang sesuai dengan bidangnya ya, uh, spesialisasi. Saya lebih ke arah umum. Uh, berikut beberapa topik yang ya sempat saya daftar ya tentang eh, beberapa kontroversi ya mengenai vitamin D. Ini tidak semua saya bahas, cuma saya kumpulkan aja. Ada yang menyoroti tentang D2 atau D3 ya. Ada yang bilang D3 lebih baik dari D2, eh, baik untuk eh, terapi obat suplemennya maupun pemeriksaannya. Kemudian ada yang menyoroti soal ini 25 OHD ya, atau pemeriksaan yang 125 dihidroksi D, mana yang lebih baik. ini akan saya singgung karena ini sesuai dengan bidang saya. ya. Untuk rentang rujukan juga ya banyak banyak persoalan, karena memang mas sampai sekarang seperti yang disampaikan oleh Dr. Sony masih belum ada ya rentang rujukannya. Ini mengapa demikian nanti akan juga saya singgung. Masa tosisitas ini juga sering diperdebatkan. Suplemen atau berjemur mana yang lebih bagus? Ya, Mas. Ini juga masing-masing punya kubu sendiri ya. Jam durasi berjemur ini juga ada yang ditanyakan tadi saya lihat di Q&A. Saya akan coba ya enggak enggak jawab sepenuhnya, cuma apa yang saya baca saya akan bagikan. Untuk masalah dosis suplemen kombinasi dengan vitamin K2 ini juga tadi ada yang beberapa yang teman sejawat menanyakan, mungkin nanti Dr. Sony atau Dr. Ari yang menjawab yang lebih kompeten ya. Ya, jadi untuk vitamin D defisiensi ini memang adalah masalah yang sudah sekarang banyak diangkat dan banyak dikenali ya. Dulu mungkin banyak orang yang tidak paham, apalagi di Indonesia dipikir semua tidak eh, mungkin ada yang defisiensi vitamin D. Tapi ternyata faktanya Indonesia sendiri banyak ya vitamin D yang defisiensi. Awal-awal kami di Dia dulu periksa vitamin D, kalau nemui hasil vitamin D yang normal, itu malah aneh jadi ini dulu sebelum awal-awal kami periksa dulu sebelum pandemi itu aneh kalau nemu hasil yang normal jadi kebanyakan justru defisiensi termasuk saya sendiri termasuk staf staff, -staff dia sendiri semua defisiensi gak ada yang normal ya tapi kalau sekarang setelah orang mulai aware dengan uh, vitamin D apalagi pandemi ini sudah mulai banyak hasil Uh, hasil hasil lab vitamin D yang sudah normal pak ya yang tinggi tinggi oh, sudah, ya. sudah ada. Oh, nah ini uh, peta tahun 2013 ya dari holik Ini per, datanya tentang perbandingan antara general population dengan wanita hamil. Jadi ini kasus defisiensi emang semua defisiensi ya di semua negara tidak peduli di uh, kalau di daerah yang mendekati Kutub, di daerah-daerah yang uh, lintang uh, tinggi memang lebih susah, uh, lebih banyak kasusnya uh, karena vita, uh, sinar matahari memang lebih susah ya. Tapi yang di Katulistiwa di daerah Ekuator, juga ternyata juga uh, banyak kasus defisiensinya. Nah untuk manifestasi defisiensi vitamin D itu sekarang ternyata banyak uh, bisa kemana-mana ya. Ini dari uh, jurnal tahun 2014 uh, meta analisis systematic review itu ternyata dia ada banyak penelitian uh, yang sebagian besar bicara tentang uh, membahas tentang uh, perannya terhadap uh, kanker yang kedua terhadap uh, masalah muskuloskeletal, ya termasuk tulang ini ini kalau ini klasik ya vitamin D dulu memang dikaitkan dengan kalsium dengan tulang dan yang eh, saya dulu ya kemudian yang eh, yang ketiga adalah yang metabolic disorder yang lain-lainnya mungkin yang banyak naik daun sekarang ya ini kan 2014 masalah kardiovaskular dan infectious disease mungkin yang dikaitkan dengan COVID-19 autoimun bidangnya dokter Ari juga banyak yang membahas juga dari bidang opjin. jadi memang vitamin d ini bisa kemana-mana ya. Mungkin kalau dibikin seminar dua hari gitu ya dari berbagai bidang, saya yakin bisa bisa banyak ya, bisa banyak pakar yang bisa bicara dari berbagai macam sudut karena kan ternyata memang bisa berperan di banyak bidang. Nah ini ada jurnal lagi. Vitamin D, ya, rekomendasi untuk uh, clinical practice. Nah, untuk penerapan secara klasik, biasanya untuk osteoporosis, untuk lansia, wanita hamil, orang dengan gagal ginjal, transplant, ya, masalah tulang, kegemukan, diabetes. Jadi, diabetes ini masih uh, sudah dibilang sebagai aplikasi klinis yang klasik, ya, atau masalah tulang? Ya, ini ternyata sekarang ada penerapan yang non klasik ya. Jadi untuk hipertensi di bidang kardiologi, autoimun. Nah ini bidangnya Dokter Ari juga di kanker. Ini juga banyak penelitian tentang penerapan di tentang soal vitamin D ini. Nah untuk vitamin D ini merupakan salah satu regulator ya metabolisme atau homeostasis kalsium dan fosfor bersama dengan hormon paratiroid ya dan kalsitonin. Walaupun namanya vitamin, eh, tapi secara fungsional lebih mirip hormon ya, khususnya hormon steroid daripada vitamin. Mengapa demikian? Karena kalau vitamin sebenarnya kan murni tubuh tergantung dengan dari eksogen ya dari luar. Tapi ternyata tubuh sendiri dapat mensintesis dengan bantuan sinar matahari atau UVB ya. Dan juga dia dapat bekerja melalui tiga jalur. Eh, maaf, jalur out, autokrin, parakrin, dan endokrin sekaligus ya. Dan juga dari data ternyata sekarang ditemukan tiga persen dari genom manusia itu diregulasi oleh sistem endokrin vitamin B, vitamin D baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini mungkin terkait dengan vitamin D reseptornya ya atau singkatannya VDR ya VDR. Ini ternyata ditemukan di hampir semua sel berinti dan jaringan tubuh. Nah, ini seperti seperti hormon steroid yang lain, itu merupakan reseptor nuklear ya, letaknya di inti dan ini terkait langsung dengan ekspresi gen. Diperkirakan meregulasi lebih dari 900 gen dan mikro RNA, termasuk gen yang mengatur proliferasi sel, diferensiasi, apoptosis dan angiogenesis. Jadi dari data ini saja, maka bisa diprediksi bahwa peran vitamin D itu jauh lebih luas daripada hanya kesehatan tulang saja seperti yang dulu diperkirakan ya. Nah ini peta sebaran reseptor vitamin D dalam tubuh. Jadi di semua sistem ya ada di gas pencernaan, ginjal, kardiovaskular, hormon, semua ada. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya vitamin D dalam metabolisme tubuh tidak hanya di soal tulang dan kalsium saja. Nah, bicara soal struktur terbentuk vitamin D, ini molekulnya disebut sebagai tergolong molekul sekosteroid, yaitu steroid dengan cincin terbuka, bersifat lipofilik. Jadi, memang seperti yang kita ketahui, vitamin A, D, E, K merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Ya, makanya biasanya sedianya juga dalam gel, ya, apa oil kapsul minyak gitu biasanya, atau minyak ikan gitu ya. Uh, ada dua bentuk vitamin. Vitamin ya uh, vitamin ini jadi misalnya kayak uh, etinoid asid, beta-carotene itu satu vitamin karena fungsinya sama sebagai vitamin A. Nah, ini kalau untuk vitamin D, itu ada dua bentuk, yaitu D3 atau nama uh, kepanjangannya kolekalsiferol dan D2, uh, ergo kalsiferol. Nah, sebenarnya dua-duanya ini uh, merupakan uh, vitamin yang bioequivalent ya. Jadi kalau dari saya baca itu mempunyai aktivitas biologis yang sama. Jadi dalam tubuh tidak dibedakan. Itu. Jadi di struktur, molekulnya cuma di ergo di D2 ada tambahan gugus metil ya. Nah, untuk sumber vitamin D tadi sudah banyak disinggung dari pembicara sebelumnya bahwa sintesis di kulit ya, itu dengan bantuan sinar UVB dari matahari atau kalau di luar negeri bisa dengan lampu UV untuk orang-orang yang menggunakan tanning, tanning ya mesin untuk membuat kulitnya jadi gelap. Nah, itu kan pakai lampu UV, itu juga bisa itu bisa menghasilkan tubuh kita bisa menghasilkan vitamin D3. Reaksi fotokimianya terjadi di membran plasma dari sel kulit ya. seperti kita tahu bahwa semua sel dalam tubuh kita itu membran plasmanya itu mengandung kolesterol Ya, pada saat suhu tubuh terjadi equilibrium konstan antara uh, 6% pre D3 dan 94% D3. Jadi uh, di kulit itu ada provitamin D3 atau namanya 7 dehidrokolesterol. Ini merupakan prekursor dari kolesterol sekaligus juga prekursor dari uh, vitamin D3 dalam tubuh. Nah dengan adanya UVB akan terjadi reaksi fotolisis terbentuk previtamin D3 lah ini molekul yang tidak stabil dia akan menjadi melakukan, melakukan isomerisasi menjadi vitamin D3 Jadi reaksi fotolisis untuk memecah uh, cincin steroidnya ya nah selain ini merupakan sumber utama sedangkan kalau sumber yang lain bisa dari nutrisi kuning telur produk uh, susu ya minyak ikan ya uh, jamur kalau jamur kebanyakan D2 dan makanan terfortifikasi di luar negeri banyak yang sudah makanan-makanan sereal, apa yang sudah memang berdasarkan regulasi pemerintah harus ditambah dengan vitamin D. Nah, suplemen juga ada vitamin D3 dan D2. Tapi kalau di pasaran kita biasanya kebanyakan setahu saya D3 ya jarang yang nemu D2. Tapi di luar negeri ada yang D2. Nah, ini foto biologi eh, vitamin D. Apa yang terjadi di kulit eh, pada saat terjadi eh, sinar UVB sampai ke kulit kita, maka eh, pro vitamin D yaitu 7 dehidrokolesterol akan eh, seperti tadi saya sebutkan akan berubah jadi pre-vitamin D3 dan kemudian vitamin b 3 ini akan berubah menjadi vitamin D3. Nah, tetapi eh, dengan adanya sinar matahari ini juga terjadi regulasi. Jadi bukan cuma terjadi sintesis saja, tapi juga terjadi degradasi ya. Jadi dari previtamin D3 akan bisa dengan adanya matahari dia akan berubah jadi lumisterol atau menjadi takisterol ya. Sedangkan dari vitamin D3 yang di kulit itu bisa akan berubah menjadi suprasterol atau transvitamin D ini semua produk-produk yang metabolit yang tidak aktif. Nah, dengan demikian maka paparan sinar matahari yang berlebihan tidak akan menyebabkan terjadinya hipervitaminosis atau intoksikasi vitamin D karena ada, ada regulasi sendiri di kulit ya. Itu. Nah, puncak vitamin D plasma terjadi 24 sampai 48 jam pasca paparan. Jadi begitu kita berjemur itu tidak langsung instan terjadi vitamin D dalam tubuh kita meningkat. Tidak, itu paparan puncaknya terjadi 24 jam, 48 jam, 48 jam kemudian dan puncak kadar 25 UHD. Ini produk hidroksilasi selanjutnya ya yang diperasa di lab itu malah 1 sampai 2 minggu kemudian. Jadi prosesnya lama ya. Sekali paparan kita periksa di lab itu baru meningkatnya mestinya puncaknya itu 1 atau 2 minggu kemudian. Nah, ini dari di kulit ini nanti vitamin D3 akan masuk ke pembuluh darah berikatan dengan vitamin D binding protein. Nah, jadi eh, matahari merupakan sumber utama vitamin D berdasarkan biaya ya, karena dia tidak perlu praktis tidak perlu biaya, ketersediaan apalagi di, darah, di Indonesia yang melimpah dengan ya, sinar matahari daerah katulistiwa dan efektivitas ya. Juga ada tanpa resiko terjadinya toksisitas ya. Nah ini untuk UV radiasi ternyata juga bisa dilakukan pada saat fortifikasi untuk pembuatan vitamin D2 maupun D3 itu juga bisa dilakukan dengan ini. Jadi diradiasi bahan makanannya, ergosterol akan berubah menjadi vitamin D2. Atau yang provitamin D3 ini ada di contohnya ada di lanolin di bulu domba gitu ya bisa diradiasi dia akan menjadi vitamin D3. Faktor-faktor nah, yang bisa mempengaruhi produksi vitamin D3 di kulit itu ada saya bagi jadi dua, faktor sinar dan faktor kulit ya. Untuk faktor sinar itu berarti ada kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya tergantung dari intensitas dan durasi paparan. Sedangkan untuk kualitas itu maka panjang gelombangnya harus yang UVB. Jadi kalau UVA itu tidak bisa ya. Yang paling efektif adalah yang UVB. Jadi ultraviolet yang gelombang B. Nah, untuk faktor di kulitnya itu prekursornya harus cukup. Jadi 7 dehidrokolesterol uh, ini yang ada di darah epidermis ya, di, khususnya di seratum basal dan seratum uh, spinosum ya. Ini kalau uh, misalnya pada lansia dia akan cenderung lebih rendah, maka otomatis uh, dengan paparan yang sama uh, vitamin D yang terbentuk juga lebih sedikit. Juga kadar melanin atau pigmentasi dari kulit. Kalau orangnya kulitnya gelap dengan paparan yang sama, otomatis dia juga uh, produksinya vitamin D-nya juga akan lebih rendah. Ini seakan-akan dia itu sudah memakai sunblock alami ya. Jadi kita uh, UVB-nya juga akan terblok ya, tidak bisa uh, membatasi yang masuk ke sampai ke seratum basal dan spinosum. Juga ini luas area yang terpapar UVB juga mempengaruhi. Jadi uh, masalahnya kalau kita mau berjemur lah ini, kalau hanya yang uh, tertutup uh, cuma lengan atau kaki saja ya otomatis uh, produksinya tidak sebanyak kalau kita misalnya membuka punggung ya misalnya punggung uh, itu luas areanya jauh lebih luas ya nah ini lebih lanjut tentang UVP UVP memang sumber utama di kita dari sinar matahari nah ini sebagian besar itu ternyata diserap oleh ozon yang sampai ke permukaan bumi itu cuma sedikit ya nah terhalang oleh bisa terhalang melanin kulit ya pigmentasi kulit sunblock pakaian air ya termasuk air yang di atas di langit maupun yang di kulit kita yang keringat ya ini juga bisa menghalangi UVB polutan udara kaca dan plastik ya jadi kalau kita misalnya di mobil kena matahari ya sebenarnya itu percuma ya jangan jangan punya pikiran bahwa kita lagi berjemur karena Produksi kena matahari, tapi kalau sudah terfilter oleh kaca, apalagi kalau kacanya sudah pakai kaca film apa ya, itu berarti sudah bisa cuma dapat UVA-nya saja ya. UVA itu lebih panjang gelombangnya dia lebih panjang, jadi di atasnya dari violet ya, ungu. Jadi kenapa namanya ultraviolet karena dia di atas ultraviolet panjang gelombang ungu ya. nah kalau sebenarnya juga ada UVC jadi dari cahaya nampak itu yang ada UVA, UVB dan UVC jadi di diantara UV itu antara X-ray dan cahaya nampak tapi UVC ini memang berbahaya dan Tuhan sudah menciptakan supaya bisa diblok ya sama ozon sama lapisan ozon jadi yang tidak ada yang sampai di permukaan bumi Kecuali kalau kita memang di daerah yang, misalnya di pegunungan yang tinggi, itu memang paparan UVC bisa sampai. Ya. UVB, kita lihat di sini gambarannya dia sudah sedikit saja. Sedikit sekali yang sampai di permukaan, tidak bisa menembus ke air. Sedangkan yang UVB, UVA bisa sampai ke dalam laut. ya. Nah Jadi eh, hanya UVA dan sedikit UVB yang sampai ke permukaan bumi. Nah ini untuk masalah berjemur ada juga yang bertanyakan di QA saya aja saya lihat tadi. Nah uh, rule of thumb jadi kalau uh, bayangan kita lebih pendek daripada tinggi kita itu merupakan uh, saat yang optimal ya. Jadi di saat itu. Jadi kalau uh, mengapa demikian? Karena kalau uh, terlalu bayangan kita panjang. Uh, maaf, ini Ya, contohnya, kalau ini ada istilahnya solar zenith angle. Nah, sudutnya ini, kalau matahari tepat di atas kita, itu solar zenith angle-nya kita ada 0 derajat ini, maka jarak tempuhnya sinar itu sampai ke kita adalah pendek. Nah, kita bandingkan, kalau misalnya dia sudutnya 60 derajat, misalnya pada pagi hari atau sore hari, maka otomatis jalur. Yang ditempuh sinar itu makin panjang, otomatis lebih banyak yang terserap di uh, lapisan ozon atau atmosfer kita. Ya, yeah. jadi mengapa kok yang kalau misalnya berjemur, kalau mengharapkan uh, uvb nya memang harusnya pada saat bayangan lebih pendek dari uh, tubuh kita ya, jadi matahari di atas kepala gitu ya. nah indikator yang lain saya sering pakai ini kenapa karena sifat UVB itu terasa membakar jadi eh, di saat dimana kita kita kena matahari terasa di, di kulit kita panas itu tanda satu tanda bahwa itu UVb nya melimpah ya nah makanya ini biasanya terjadi kan pada saat siang hari kalau pada pagi atau sore hari itu tidak terasa membakar karena itu cuma UVA-nya saja ya nah yang UVB ini bisa ya cuma tidak daya tembusnya karena dia tidak besar, jadi dia tidak bisa menembus epidermis. Dia hanya bisa menyebabkan sunburn, ya, juga bisa merangsang terjadinya sintesis melanin ya, sunblock alami tubuh dan juga vitamin D. Sedangkan UVA ini, karena dia bisa, daya tembusnya lebih besar, dia sampai ke dermis. Ini bisa menyebabkan photoaging dan oksidasi melanin. Bedanya, oksidasi melanin dengan melanogenesis. Jadi, kalau oksidasi melanin itu jadi instan, ya. Jadi begitu kita berjemur sebentar langsung kulit kita menggelap misalnya itu penggelapan kulit secara instan ya. Itu jadi melanin yang sudah ada di dalam kulit kita akan terjadi fotosidasi fotokimiawi foto jadi akan menjadi lebih gelap. Tapi ini dalam berapa jam kemudian dia akan kembali lagi. Beda kalau terjadi sintesis melano, melanin ya melanogenesis maka ini akan bertahan lebih lama, bisa sampai berhari-hari. Ini yang biasanya, kalau orang-orang ASAR -orang Eropa sedang berjemur atau pakai mesin tanning, itu dia mengharapkan terjadinya ini, jadi yang ini yang lebih permanen, ya. Nah, yang perlu kita juga waspadai bahwa baik UVA maupun UVB ini berpotensi menyebabkan kanker kulit. Jadi, memang kita harus hati-hati supaya tidak dosis yang berlebihan. Nah, kembali ke skema ini tadi sudah berkali-kali disinggung oleh dua pembicara sebelumnya Dr Hari dan Dr Sony jadi di kulit kita itu ada 7 dehidroksi kolesterol yang sebut sebagai provitamin D dengan adanya UVB dia akan menjadi kolesterol vitamin D3 nah tadi juga ada saya lihat di Q&A jadi kalau kita ada yang menanyakan sekalian saya jawab di sini ya mumpung bicara tentang ini jadi kalau tubuh sudah minum vitamin D yang aktif, apakah masih perlu sinar matahari? Nah, maksudnya yang aktif itu mungkin di sini ya. Jadi kalau vitamin D yang fungsi sinar matahari itu dia mengubah provitamin D di kulit. Jadi kalau dia sudah di Obat atau di suplemen itu yang masuk adalah vitamin D3, dari sudah tidak butuh sinar matahari lagi. Karena proses selanjutnya itu terjadi di liver, ya, proses hidroksilasinya jadi di liver dan di ginjal. Ini kalau untuk proses endokrinnya ya. Jadi dari D3 baik dari hewan maupun dari tumbuhan, ya, dari hewan ini bisa dari makanan maupun dari suplemen ya, nah, minyak ikan, apa itu akan masuknya ke sini, jadi tidak butuh sinar matahari lagi. Ya, dari liver akan ditambah gugus hidroksi pada karbon 25-nya, jadi namanya jadi 25 hidroksi vitamin D atau 25 WAD atau namanya lainnya kalsidiol. Nah, kemudian di oleh ginjal ditambah satu gugus lagi hidroksi pada karbon pertama, jadi namanya jadi 125 dihidroksi, gugus hidroksinya jadi dua, atau nama lainnya adalah kalsitriol. Ya, Nah, proses aktivasi di ginjal ini jalur endokrin sedangkan untuk penambahan uh, gugus hidroksi di karbon 1 ini juga dilakukan di sel yang lain ini untuk jalur autokrin dan parakrin Ya, jadi ini ada gambar besarnya. Jadi kalau dari kulit tadi sudah menghasilkan previtamin D kemudian jadi vitamin D3. Nah dari vitamin D3 ini baik dari makanan, dari suplemen maupun dari tubuh sendiri dia akan lanjut ke liver kemudian jadi ke uh, ginjal. Nah, dari ginjal ini ini yang merupakan efek skeletal ya, dari efek skeletal jadi berkaitan dengan uh, metabolisme kalsium. Jadi berkaitan dengan uh, apa nih, uh, uh, sekresi dari uh, hormon PTH, penyerapan absorpsi kalsium dan fosfat di usus ya, penyerapan kalsium di ginjal ya juga per, apa, uh, growth faktor dari fibroblast ini berkaitan dengan organ uh, tulang pencernaan dan uh, ginjal dan paratiroid ini berkaitan dengan efek skeletal sedangkan yang sekarang lagi naik daun itu efek non skeletalnya ini efek dari autokrin dan parakrin aktivasinya gugus uh, hidroksi di karbon pertamanya dilakukan di masing-masing sel target ya jadi ini ada uh, maaf ya lokal jadi kalau tadi ini di ginjal ya, satu alfa hidroksilasenya di ginjal, ini di masing-masing sel. Nah, ini bisa jadi modulasi sistem imun seperti yang dijelaskan Dr. Ari tadi ya. Kemudian peningkatan endotelial fungsi ya. Renin angiotensin ya, ini berkaitan sama hipertensi ya, sekresi insulin ini berkaitan dengan topik yang dibawakan oleh Dr. Sony tadi ya, sel differentiation ya apoptosis dan tumor indus angiogenesis ini yang berkaitan mungkin dengan kanker. Jadi ini adalah jalur yang autokrin atau parakrin ini tidak melibatkan ginjal, aktivasinya di masing-masing jaringan ya. Ini terkait dengan sel di endotelium ya, jantung, payudara, usus, pankreas ya dan sistem imun. Dan banyak lagi di semua sel yang berinti ya. Nah, siapa saja yang perlu periksa vitamin D? Ya, ini berkaitan dengan topik saya, yaitu orang-orang yang beresiko tinggi defisiensi vitamin D. Siapa saja itu yang uh, berisiko tinggi adalah mereka yang kurang atau jarang terpapar sinar matahari, yang berkulit gelap, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka yang berkulit gelap ini sama seperti orang yang pakai sunblock alami ya. Jadi memang mau tidak mau uh, UVP sinar matahari yang terpapar ke kulit dia akan banyak terfilter ter di kulitnya ya. Atau pakaian tertutup ya, sering pakai sunblock, bayi dengan ASI eksklusif karena dia murni tergantung dari ibunya ya. Usia lanjut ini kan terkait dengan eh, uh, dan bakunya tadi, 7 hidroksi kolesterol yang berkurang sudah, obesitas, hamil, atasi atau gangguan pencernaan ya, gangguan ginjal gangguan hati, gangguan ginjal seperti sama seperti tadi karena memang untuk aktivasinya memang harus melalui hati ya. Nah, jadi kalau yang diberikan itu sudah berupa aktif itu maka dia bisa membypass ini, memang bisa langsung bekerja tapi malah resikonya bisa terjadi keracunan lebih besar ya. Jadi orang-orang dengan gangguan hati maupun gangguan ginjal mungkin dia membutuhkan vitamin D yang sudah aktif karena tidak proses aktivasi lagi. Kalau dia masih Berupa vitamin D biasa ya, belum aktif, maka kalau ada gangguan hati atau gangguan ginjal, maka dia tidak terjadi aktivasi. Ya, percuma. Kemudian, orang-orang dengan pengobatan terapi antikompulsan antiretroviral, ya, orang HIV, ya, glukokortikoid ini, seperti yang saya kumpulkan, ini berkaitan dengan metabolisme dari aktivasi dari vitamin D. Ada orang-orang dengan dugaan gangguan kalsium darah, ya, hipokalsemia ini klasik, ya, jadi orang-orang dengan rakitis anak-anak dengan rakitis ya atau dengan orang dewasa dengan osteomalasia, osteoporosis ya, hiperkalsemia, kemudian hiperparatiroid juga untuk monitoring terapi yang terapi osteoporosis ya. Ini semua memerlukan pemeriksaan vitamin D. Nah, faktor risiko untuk terjadinya kadar 25 UH yang rendah itu apa saja? Ini dikumpulkan di sini. Uh, jadi kalau Dua, ada empat kelompok ya oh lima kelompok jadi ada eh, paparan matahari yang berkurang kemudian ya ini juga sama jadi contohnya pada orang-orang yang di eh, dekat di kutub otomatis dia sinar matahari pasti tidak pernah sampai di atas kepala ya jadi UVB-nya pasti sudah terbit terjauh ya orang dengan eh, yang di musim dingin otomatis juga akan tidak mungkin berjemur ya itu. Kalau musim dingin berjemur ya lepas pakaian ya jadi es batu mandi ya. Kemudian ya kalau orang-orang di dalam aktivitas sehari-hari terus dalam ruangan ya pakai kakeknya tertutup. Mohon maaf seperti kalau teman-teman yang Muslim yang harus menutup aurat ini otomatis dia mau tidak mau akan sangat ya paparannya akan sangat berkurang ya pakai block yang berlebihan, ya polusi udara. Nah ini faktor dari fisiologis, kalau faktor dari pencernaan, dari kulitnya, obesitas, ya gangguan hati, liver, kemudian menyusui, hamil, aging, ya. Nah, kalau atau dari low vitamin D intake. Tapi kalau ini sebenarnya tidak terlalu berperan karena sebenarnya seperti yang Dokter Ari jelaskan bahwa 80 vitamin D kita sebenarnya berasal dari kulit ya, dari sinar matahari. Faktor uh, makanan itu sebenarnya uh, kecil, tapi sekarang dengan adanya suplemen-suplemen uh, vitamin D dosis tinggi yang mega gitu ya. Tadi saja saya baru ditawari sama detailer uh, suplemen vitamin D oral 50.000 IU. Saya sendiri malah ngeri gitu ya, enggak pernah minum sampai segitu. Dulu mau cari eh, uh, yang 5.000, 10.000 itu susahnya bukan main karena eh, uh, biasanya kita cari cuma yang di luar negeri yang ada. Tapi sejak adanya pandemi, sejak orang-orang mulai eh, uh, ngeh terhadap vitamin D ini sudah banyak eh, uh, dijual dosis tinggi ya. Walaupun sempat menghilang karena kebutuhan terlalu tinggi, banyak orang yang cari akhirnya sempat hilang dari pasaran. Tapi sekarang sudah mulai ada lagi ya. Mungkin karena di Jawa ini kasus COVID sudah mulai menurun ya. Jadi sudah mulai dijual lagi vitamin D dosis tinggi dan ini seperti yang tadi saya singgung ada soal pengobatan ya obat anti kejang ya anti retroviral glukokortikoid ini semua bisa menyebabkan uh, faktor risiko untuk berkurangnya serum 25 UHD. Nah, kenapa kok serum 25 UHD ini yang diperiksa bukan yang lain? Karena uh, meskipun 1,25 hidroksi D merupakan bentuknya aktif tapi ini Bentuk ini diregulasi sangat ketat oleh PTH, kalsium, dan fosfat. Jadi akibatnya tidak memberikan informasi yang akurat terhadap status vitamin D. Contohnya ya, jadi kadar 1,25 hidroksi -d, 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 D atau kalsitriol ya paling gampang ngomongnya kalsitriol. Kalau ngomong ini terlalu susah, kadarnya itu berturun pada saat defisiensi vitamin D sangat parah. Jadi kalau dia defisiensinya baru ringan-ringan saja, maka ini belum akan turun. Ya penanda terbaik satu vitamin D adalah 25 UHD karena atau kalsidiol ini karena merupakan kegabungan simpanan dari vitamin D endogen dan eksogen. Juga ini merupakan metabolit utama vitamin D dalam darah. Kadarnya 1000 kali lebih tinggi dibandingkan kalsitriol. Jadi secara analitik, secara laboratorium memang dia lebih mudah diperiksa. Kalau analit yang bandingkan analit yang sangat sedikit sama analit yang banyak, kita lebih mudah, lebih gampang memeriksa yang analit yang kadarnya banyak. Selain itu juga waktu paru di dalam darah dia sangat panjang. Jadi kadar dalam darah dia lebih stabil. Ya, jadi mengapa kok yang di yang sebagai penanda terbaik satu vitamin D adalah 25 UHD bukan kalsitriol. Jadi ini kalsitriolnya yang diperiksa. di uh, diperiksa. Dokter Hendri, mohon maaf waktunya uh, sudah mau habis ya, tinggal dua menit gitu ya. Iya 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 iya. Jadi ada untuk persyaratan vitamin D, persyaratannya adalah eh, harus mengukur eh, D2 dan D3. Bila ada pemeriksaannya menggunakan hanya eh, terpisah, maka dia harus menggabungkan ya. Kita harus melap lab harus melaporkan secara total ya. Kemudian berperan sebagai external quality control, internal quality control ini sudah otomatis ya. Dan jangan menggunakan rentang rujukan dari populasi, karena kalau populasi normal dipakai sebagai acuan maka seringkali akan itu populasi kita adalah defisiensi ya. Jadi bukan bukan dasarkan populasi. Kemudian menggunakan serum dan hasil nanogram per mililiter. Nama pemeriksaannya adalah vitamin D 25 puluh UH total ini yang diperudia, parameter metodenya demikian, spesimen serum atau plasma ya. Dan pemeriksaannya tidak wajib puasa. Berapa kadar nilai normal 2,5 UHD? Nah ini tadi belum ada konsensus mutlak. Ini karena tergantung uh, beda metode, beda, beda, apa, uh, beda indikator kecukupan yang dipakai juga apa. Jadi kalau misalnya ada yang dipakai untuk menjaga kesehatan tulang, otomatis dia uh, rentang rujukannya lebih lebih rendah. Kalau untuk tulang saja, garisnya tidak terlalu tinggi. Untuk ada lagi yang kalau misalnya untuk sistem imun pasti dia butuhnya lebih tinggi optimalnya. Ada lagi yang pakai kadar indikatornya absorpsi kalsium di usus. Ada yang indikatornya bagaimana yang bisa mencegah kadar yang mencegah peningkatan PTH. Jadi kalau indikatornya berbeda otomatis juga rentang rujukannya juga bisa beda-beda. Nah ini beberapa perbedaan ya dari beberapa organisasi ini juga kalau dari ini berbagai uh, perbedaan tentang juga dari alat ya atau laboratorium yang di Prodia dipakai yang di sini. Jadi ini di Prodia yang dewasa memakai dari packet insert liaison ya. Liaison ini memang metode pertama yang kita pakai. Kemudian anak biasanya dari uh, Rikets ya Global Consensus. Nah, ada dua satuan jadi ini perlu diperhatikan bahwa satu nanogram itu sekarang lebih sama dengan dua setengah nanomol per liter. Jadi kalau tiap kali ada uh, pem, orang menyebutkan angka vitamin, D harus dikejar. Dia pakai satuan apa? Karena ini uh, bisa beda ya untuk uh, sufisiensi yang dipakai di dia adalah sekian. Nah, toksisitas. Nah, ini uh, kalsium atau fosfat darahnya uh, meningkat dan yang penting adalah 25 UHD-nya sangat meningkat. Nah, ini. Kalau dibandingkan dengan kalsitriol, kalsitriol malah bisa normal atau hanya meningkat sedikit. Jadi memang 25 wadi lebih, ya. Untuk oftoknya juga ada bervariasi. Tapi dari cut off terendah ada kebanyakan memakai 80, ada yang pakai lebih dari 150 nanogram per mililiter. Biasanya kasus toksisitas ini sangat jarang ditemukan karena, tapi bisa jadi meningkat karena sekarang kalau penggunaan suplemen ketanin yang megados ya. Nah, dari Dr. Holick, mengatakan bahwa suplemen vitamin D 10.000 IU per hari selama lima bulan tidak menunjukkan gejala toksisitas. Nah, ini beberapa penelitian yang menurut saya menarik karena ternyata untuk kasus kejadian kardiovaskular dengan kadar vitamin D itu ada nonlinearitas ya. Jadi dengan kadar vitamin D yang tinggi ternyata juga kejadian kardiovaskular juga bisa meningkat. Nah, kalau yang ini Resiko kematian, resiko kematian jadi sama. Jadi kalau semakin meningkat, dia ternyata juga resiko kematian bisa meningkat. Ini penelitian yang lain di Swedia, 1994 peserta pada penyakit kematian yang all cause ya, dan kanker memang pada waktu dia vitamin D-nya lebih tinggi dia malah jadi peningkatan. Tapi kalau kardiovaskuler dia eh, tidak hanya yang rendah saja. Nah ini yang terakhir vitamin D uh, dengan resiko kematian di Copenhagen sama Jesse ya. Jadi uh, kalau kita meningkatkan vitamin D ternyata juga resiko kematian meningkat. Nah ini ini nanti mungkin bisa dibicarakan di uh, menarik ya mengapa kok sampai demikian itu. Ya jadi uh, sebagai rangkuman. Vitamin D merupakan hormon ya, punya efek berbagai macam efek skeletal dan non skeletal. Uh, dua vitamin utama yang bioekuivalen ya adalah D3 dan D2. D3 bisa berasal dari endogen dari kulit ya dengan bantuan UVB dan esokin dari makanan hewani atau suplemen sedangkan D2 berasal dari esokin, pasti dari luar karena tubuh tidak bisa produksi D2. Sinar UVB ya merupakan sumber utama vitamin D. Tidak ada resiko toksisitas ya, namun butuh waktu juga ada resiko kerusakan kulit dan mata ya bisa jadi foto aging ya jadi kanker ya, katarak ya pada paparan berlebihan. Jadi harus hati-hati. Suplemen vitamin D lebih praktis yang lebih cepat meningkatkan vitamin D tapi butuh, butuh biaya. Ada resiko toksisitas pada terapi dosis tinggi jangka panjang. Nah, jadi perlu monitoring dengan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi baik berjemur maupun suplemen vitamin D perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari efek samping. Nah, pemeriksaan laboratorium dibutuhkan pada orang dengan risiko tinggi defisiensi vitamin D pemeriksaan status vitamin D adalah vitamin D 25 OH total ya. Kenapa kok total? Karena dia mencakup D2 dan D3 yang mencakup yang terikat dengan vitamin D banding protein maupun yang bebas, mencakup yang dari vitamin D endogen maupun eksogen. Lebih sensitif dibandingkan kalsitriol baik untuk kasus defisiensi maupun hipervitaminosis ya. Ada dua satuan jadi yang perlu diwaspadai antara nanogram dan nanomol per liter dan ini yang sering menyulitkan belum ada konsensus mutlak tentang rujukan kadar 25 UHD. Ini karena terkait dengan metode pemeriksaan dan indikator kecukupan yang dipakai. Ya, demikian dari saya. Ya Mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya, saya kembalikan ke moderator Dr. Kurniati. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hendri Pranoto, SPPK. Menarik sekali ya tentang vitamin D, pemeriksaan vitamin D ini. ternyata kita juga di negara tropis pun bisa kemungkinan kekurangan ya defisiensi vitamin D. Baik, ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Jadi saya sampai bingung milih-milih, tapi banyak yang sama-sama ya. Uh, ada beberapa pertanyaan. Uh, mungkin tidak semua saya sebutkan atau saya uh, sampaikan di sini pertanyaannya karena beberapa sama. Uh, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Dokter Sony bisa menjawab ini banyak sekali dok yang bertanya tentang dosis, nah, dosis vitamin D itu seberapa yang kita minum untuk suplemen, kemudian juga apakah perlu dikombin dengan vitamin K ini yang beberapa pertanyaan juga demikian direkomendasikannya seperti apa mungkin itu dulu dok. Ya, terima Monggoris. kasih moderator. Jadi sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan bisa untuk semuanya ya. Eh, jadi supaya bisa saling melengkapi. Jadi pertama, dosis berapa untuk vitamin D? Sebenarnya kita harus tahu apakah statusnya ini defisiensi, insufisiensi. Maka kita akan mengatakan uh, suplemen ya. Atau substitusi, kalau dia defisiensi, istilahnya begitu, kalau dalam uh, diagnosis dan terapi. Namun, dalam penelitian itu ada yang mengatakan pada masa COVID ini uh, tidak melihat adanya dia defisiensi, insufisiensi orang yang cukup pun masih membutuhkan, karena banyak uh, sekali manfaat, terutama untuk sebagai antiinflamasi maupun sebagai antioksidan ya berapa dosisnya nah yang disepakati kalau dilihat di sini sebenarnya ini saya waktu awal pandemi saya sudah membicarakan ini di rapat rapat yang sifatnya di rumah sakit maupun profesi kenapa karena banyak sekali terjadi usaha-usaha yang sudah maksimal tapi kok eh, terjadi anu ke eh, peningkatan dari mortalitas tadi sudah dijelaskan. Ternyata kita bukan hanya sebagai mematikan virus, tapi memperbaiki imun. Nah, untuk itu belum ada pedomannya. Awal dari pandemi tahun 2020, saya ingat betul Februari saya bicara, eh, perlu sekali dicoba vitamin D dengan segala manfaat ke imunnya. Namun baru bulan April, kalau nggak bulan Mei, itu mulai diberikan. Saya ya cukup ya suka-suka ya, senang ya. Karena tapi dosisnya, statusnya pakai apa eh, koreksinya apakah D3 apa pakai kalsitriol. Nah, mereka juga mulai berubah, pues pokoknya dikasih D3 saja kecuali kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal mulai diberikan 125OH vitamin D3. Dosisnya berapa? disepakati 5000 vitamin D ya eh, karena tadi juga disinggung komplikasi apa pada umumnya tadi saya juga sempat mencari eh, Asia itu yang pada populasi umum 45 sampai 80 persen defisiensi vitamin D yang kedua pada populasi orang habil lebih tinggi lagi 75 sampai 80 kekurangan vitamin D. Maka ya, secara umum berikanlah dosisnya berapa? Dosisnya 5.000. Dan ada penelitian di Cina diberikan 10.000 sampai 20.000. Penelitian di tempat yang lain di Swedia mengatakan diberikan lebih tinggi lagi 250. Namun efeknya tidak eh, 200.000 unit. Ya luar biasa high dose vitamin D tapi hasilnya tidak begitu bermakna ya saya tadi penelitian itu menyebutkan populasi pasiennya beragam sekali sebagai sehingga nanti bias hasilnya yang kedua terapi terapi lain yang justru memperberat juga bisa uh, mempengaruhi ya. ya jadi banyak faktor yang melihat bahwa dosisnya berapa yang tepat tapi rasanya saya setuju jangan terlalu tinggi ya Pertama, kita ini memang beruntung tinggal di tropis, meskipun dikatakan 50-70% kurang vitamin. Dia ya. sangat-sangat rasional, itu ya. Seperti saya, saya sudah ukur ini jauh sebelum pandemi, ya. Saya ukur vitamin D saya rendah karena saya punya sopir berangkat kantor di teras terus mobilnya suka kaca film, ya, terus turunnya di lobi. Iya. Kecuali saya sepedaan, sepedaan, gue, saya lepas semuanya, saya tidak pakai lengan pendek, celananya pendek, ya, maka saya eh, lihat. Tapi pandemi ini tidak bisa guys Demikian tadi ada pertanyaan, kenapa orang Muslim? Saya rasa ada bukti bahwa di negara Mesir, di negara Saudi, justru yang paling tinggi defisiensi hampir 100%. Ya, kekurangan eh, defisiensi besi. Jadi ya ada obatnya kasih sajalah dosisnya nah tinggal berikan. Ya, sekarang kombinasi vitamin K. Nah, kalau kita lihat dulu ilmu eh, dulu kita belajar vitamin K ini bermanfaat untuk pembekuan darah dalam hal faktor eksisik dan juga faktor ekstrinsik nah sekarang kalau kita bicara mengenai kombinasi vitamin D dan vitamin K satu dua tiga satu itu yang di alam dua juga di alam di usus dan yang terakhir vitamin K yang dari sintetis itu vitamin K 3 nah kombinasi ini sebenarnya tujuannya untuk osteoporosis nah sekarang pada kasus covid ini kan proteinnya makin banyak ya ya sekarang apa manfaat ya kayaknya ada manfaat pan kalau gadok-gadok gitu ya kalau clottingnya makin besar ya kasih vitamin K mungkin saja karena defisiensi vitamin K juga ada maka vitamin D-nya bermanfaat untuk imunnya vitamin K-nya bermanfaat juga untuk sebagai eh, salah satu clottingnya ini eh, dapat dicegah mungkin begitu jadi menurut saya sehingga, eh, Monggo kalau saya pribadi sih vitamin D saja ya karena sudah ada antikoagulasi yang lain. Demikian mungkin bisa ditambahkan teman sejawat yang lain. Oh, enggak. terima kasih Dokter Sony. Berarti untuk konsumsi vitamin D ini juga bisa bermanfaat untuk preventif ya, Dok. pencegahan kan kita juga... kalau kita iya. lihat bukan pencegahan kongkirang kita ini kurang kok. <G Debundang Günita> iya dari masuk ke mobil di lobi iya, masuk iya, ber AC udah tidak e, iya, suka sama matahari ya betul sekali. Oke okay, gitu. ya itu aja. Kebetulan saya kenal vitamin D ini jauh sebelumnya ini karena apa konsen terhadap sarkopenia. Nah vitamin D ini juga bermanfaat untuk meningkatkan namanya gluteus. Luto itu memperbaiki salah satunya adalah masa otot. Nah kalau kita ini teliti-teliti ya semuanya bisa saja di karang-karang ada ilmunya juga. Kita baru baca itu aja. Ya makasih. Oke, terima kasih dokter Sony. Mungkin dokter Ari baskoro bisa menambahkan dokter dari sisi imunologinya untuk nah. uh, tadi kan uh, dos vitamin K ternyata bisa saja untuk kombinasi. Tapi uh, apakah perlu ya ini? Kalau vitamin K ya saya rasa tidak tidak banyak dibahas untuk hiperinflamatory syndrome ya. Jadi eh, itu berkaitan dengan hiperkoagulabilitas ya. Jadi kan pada kondisi perinflamatory syndrome itu apa yang terjadi? Satu ya, ada masalah eh, selain produksi sitokin yang berbahaya ya, yang itu menyebabkan fatalitas ya tadi sudah saya jelaskan. Tapi juga ada persoalan bahwa itu mengganggu endotel ya, terjadi disfungsional pada endotel. Nah, kita tahu bahwa endotel itu kan eh, membentuk suatu fungsi yang seperti yin dan yang, keseimbangan. Jadi vasodilatasi dengan vasokonstriksi, satu itu. Yang kedua, trombosis dan antitrombosis. Yang ketiga, oksidan dan antioksidan. Nah, persoalan pada hiperinflamatory syndrome itu eh, kelainan atau dysfunctional endotel itu nanti memicu trombosis. Jadi memang ketidakseimbangan antara mekanisme trombosis dan antitrombosis. Jadi memang eh, berbeda ya titik tangkapnya permasalahannya di situ. Vitamin K itu kan sebetulnya kalau kita tahu ya, PPT-nya memanjang ya baru perlu ya. Gitu. ya. Saya rasa sisi itu aja yang perlu ya. ya. terima kasih Dokter Ari. Ini ada pertanyaan lagi yang menarik nih. Oh, dari Dokter Yeni Kurniawati dari Dinkes Gresik. Untuk vitamin D, ini mungkin untuk Dokter Ari ditujukan. Vitamin D untuk ibu hamil, apakah bisa menurunkan keparahan bila terkena COVID? Bagaimana dosisnya? Lagi-lagi dosis, sedangkan pada saat vaksin ibu hamil memerlukan konsumsi vitamin D. Terima kasih. Itu mungkin di membuat dokter jelaskan. Terima kasih. Mungkin beliau ini tanya waktu ini ya. Waktu saya on air di Suara Surabaya juga. <laughs> kelihatan. Pertama kelihatan. <laughs> Jadi itu memang begini. Eh, tadi sudah saya singgung mengenai perbedaan respon imun pada kondisi sakit, ya, kondisi hiperinflammatory syndrome, dan pada kondisi kita memerlukan vaksinasi ya jadi memang begini kalau pada kondisi hiperinflamatory syndrome ya khususnya pada kehamilan ya itu kita harus melihat ada sisi eh kalau saya istilahkan pengorbanan imunologi namanya pada ibu hamil apa itu maknanya begini eh, si janin ya janin itu akan mengandung apa itu komponen ibu 50 ya, MHC ayah 50 Jadi sebetulnya begitu mereka gaduk istilahnya ya, nempel di plasenta, itu sebetulnya suatu antigen itu dalam tanda kutip antigen. Mestinya tubuh itu merecek, ya, menolak karena apa? Ini adalah komponen asing. Kenapa komponen asing? Karena 50 membawa materi genetik ayah, 50 genetik ayah. Nah, supaya tidak di sampai terjadi apa? Sampai terjadi keguguran, ya. Maka plasenta lah memainkan peranan di sini. Apa itu? Adalah T regulator. Jadi pada pada plasenta itu setelah diteliti banyak komponen IL-10 dan TGF-beta. Itu yang mengatur supaya tidak ada mekanisme reject. Nah, IL-10 TGF beta itu memang ada peranan pada eh, COVID yang berat. Ya, COVID yang berat. Jadi COVID yang berat itu katanya ya, kalau kita bisa menginduksi IL-10, maka COVID-nya akan ringan. Ya. Tapi ini sebatas teori, ya. Ternyata pada kasus gravida dengan kehamilan mempunyai risiko yang tinggi ya. Kalau saya menyitir data POGI ya, itu angka kematian pada ibu Uh, ibu hamil ya, 3%. Ya. Di atas rata-rata kematian umum. Ya, kematian umum 2,6-2,7%. Jadi memang ada risiko. Lalu apa yang menyebabkan? Nah, jadi jawabannya adalah memang karena sistem imun yang uh, perlanan daripada regulator tadi, ini sulit untuk membersihkan virus pada fase awal. Nah itu masalahnya. Jadi kita bisa bisa juga ekstrapolasi, kenapa ibu hamil itu gampang infeksi. Ya infeksi saluran kencing, infeksi saluran nafas, ya penyakit menular yang lain. Ya karena itu tadi, ada istilah pengorbanan sistem imun. Ya. Supresi istilahnya, supresi sistem imun. Nah sekarang, waktu vaksinasi bagaimana supaya meningkatkan apa sistem imun? Nah pertanyaan mengenai D3, ya kita belum ada data itu. Nek, dikasih D3, apakah sistem imunnya meningkat? Ya, seperti tadi yang saya singgung, masih belum ada data untuk mengatakan gitu. Kalau sisi teori ya, sisi teori justru ya, D3 itu menurunkan e, imunoglobulin ya, justru menurunkan. Apakah membawa dampak nanti respon imunnya penurun? belum tahu. Ya, karena memang belum ada data. Nah, itu yang yang apa? Yang banyak hal yang memang antara apa itu? antara yang menguntungkan yang tidak ya. Tapi kalau saya mengambil e, data dari penelitian sebelumnya ya, vaksin-vaksin apa pneumokokus, pasien influenza ya. Eh, itu ternyata antibodinya tidak terganggu. Sangat mungkin pada nanti COVID juga tidak terganggu itu. Ya. Cuma kalau ditanya untuk COVID sendiri memang belum ada data. Ya, jadi saya mengambil data dari vaksin-vaksin yang lain yang bisa untuk ibu hamil itu. Ngaten nggih, kira-kira. iya terima kasih dokter sekali dia. Ya. Adrian ini memang konsennya di e, ibu dan anak dok. Jadinya pertanyaannya selalu mengarah ke situ. ya, <laughs> <laughs> cocok. <laughs> cocok ini, toh kalau kata orang, orang Bojonegoro. Ya, pertanyaan berikutnya ini, eh uh, ini ya, mungkin untuk Dr. Sony. Mau menanyakan Dr. Felicia Verdiana, kebanyakan pasien diabetes mellitus itu mengalami nefropati diabetik. Untuk pasien dengan EGFR rendah, berapa dosis yang tepat untuk pasien COVID nefropati diabetik 1.000, 5.000 atau berapa? Dan yang kedua untuk yang sedang sakit COVID dan orang sehat sebagai preventif apakah dosisnya sama? Nah ini tadi kan yang preventif. Monggo Dr. Sony. Oke okay, suara mikrofonnya dimatiin ini. Uh, terima kasih ini Yes. Kayak dilihat ini dokter hari, pertanyaannya hampir 100. nih. Nanti selesainya sore ini. <laughs> Oke, okay, emang menarik ini ya. Pertama pada orang CKD, saya pernah merawat kebetulan teman sejawat ibunya sakit sudah ada kelainan fungsi ginjal, takut-takut padahal defisiensi vitamin D di bawah 6. bisa dibayangkan ya. Dan klinisnya jelek. Tapi begitu kita takut, kenapa? Mas ini ada, ininya ini. Oke, nanti ya kita ilmunya bareng-bareng aja. Nah, kita kembalikan ke guideline-nya punyanya Nefro bahwa kalau kita pada orang dengan gangguan fungsi ginjal perlu diperhatikan bukan hanya vitamin D dan staging-nya, tapi harus perhatikan kadar fosfor dan kalsiumnya. Dan kalau katakan kalau kalsium dari kurang dari 9 atau pospornya e, sampai meningkat di, mendekati upper limit maka ada dianjurkan dicek PTH-nya ya dan ini berlaku untuk stage 3 ya dengan tiga 35 sampai 70 sama stage 4 ya ini dicek kadar vitamin D-nya kalau kurang maka dimulai untuk memberikan vitamin D-nya nah sekarang vitamin D-nya ini kadarnya berapa tergantung dari eh, keparahan defisiensinya kalau kurang dari lima dianjurkan 8.000 international unit oral ya uh -huh. selama 4 minggu setiap harinya ya, atau memakai eh, per minggunya 50.000 ya selama empat minggu Sedangkan kalau 5 sampai 15 separohnya 4.000 unit per hari selama 12 minggu dan kalau kadarnya 16 sampai 30 boleh diberikan 2.000 internasional unit per hari evaluasi 4 minggu. Nah itu mungkin kalau kadarnya ada orang dengan gangguan fungsi ginjal. untuk preventif pada orang yang lain-lainnya. Jadi kan kita tahu punya fungsi imun berapa sih dosisnya pada umumnya karena karena kita ini kekurangan vitamin D saya anjurkan pasien-pasien boleh vitamin D apa saja kalau ada yang 200 400 tinggal buat aja kalau bisa 1000 per hari namun perlu diperhatikan bahwa setelah minum harus evaluasi vitamin D-nya karena ada gejala toksisitas. Kalau tadi pembicara sahabat Hendy ya tadi yang mengatakan hmm. bahwa tidak terjadi hipervitaminosis itu kalau pakai sinar matahari dan makanan karena punya regulator yang bagus. Namun kalau ada suplemen bisa saja terjadi sampai lebih dari 100 kadarnya. Ya. Ini apa tanda-tandanya? Mungkin di atas 50 keluar gejala gastrointestinal. Dan yang kedua, kalau lebih lama lagi terjadi hiperkalsinosis yang berbahaya untuk eh, terbunuhnya batu ginjal. Mungkin itu. Jadi tidak usah khawatir kalau seribu atau eh, di bawah seribu pun tidak masalah, cuma agak lama naik untuk mencapai. Tercapainya bahwa saya tidak meng, me, kalau dianjurkan kan 30. Ternyata ada anjuran apa setting pas, eh, penyakitnya pada keadaan imun itu biasanya dibuat setting 40 sampai 50. Pada untuk kardiovaskuler 60 sampai 70. Termasuk pada kandungan apa penyakit kandungan CA itu 50-an. Jadi kita harus melihat bahwa setting penyakitnya apa, maka kita punya target sendiri-sendiri. Saya kira itu, Terima kasih. Terima kasih, Dokter Rusoni. Ini sudah menjawab banyak pertanyaan tadi ada yang tanya tentang karsinoma karsitoma terkait dengan vitamin D juga. Kayaknya sudah langsung terjawab dari situ. Ini ada pertanyaan menarik juga untuk Dokter Ari. Apakah bisa menentukan pada awal perjalanan penyakit? Suatu kasus COVID-19 akan terjadi badai sitokin atau tidak? Ini bagaimana dok caranya? Kemudian yang kedua, apakah vitamin D sudah menjadi panduan resmi terapi COVID-19 dari Dokter Ratna Yuniarti? Monggo diterari. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau guyonannya ditanya COVID itu jangan ditantang. <k French> Kenapa? Jangan nanti ada yang sombong, aku sik nuda, aku sik apa? sik nom gitu ya. Saya pasti akan OTG jangan. Sekali lagi jangan. Data menunjukkan bahwa kematian atau badai sitokin bisa terjadi pada usia-usia muda, ya. ya. Juga menurut data menunjukkan orang-orang yang sudah sepuh ada komorbid mungkin diabetes, penyakit jantung. Iya, eh, enggak apa-apa itu. Kasus gitu juga banyak gitu. Betul, betul. Jadi memang sampai sekarang pertanyaan ini hampir pasti setiap kali apa kami webinar itu ada pertanyaan seperti bagaimana indikatornya? Sampai sekarang belum ada prediktor bahwa ini akan sembuh, ini pasien ini akan mengalami hiperinflammatory syndrome dan sebagainya belum ada. Ya. Cuma memang satu hal. Dikatakan kalau innate immunity, interferon alfa dan beta itu baik, interferon tipe 1 maksudnya itu akan cepat mengakhiri penyakit. Ya, makanya apakah sekarang interferon alfa dan interferon beta itu bisa untuk treatment? Ini masih dalam fase penelitian. Ya, jadi sekali lagi, kalau untuk COVID jangan nantang, jangan sombong dengan COVID siapapun bisa ludes dihantam Covid ini ya. Jadi tidak bisa sombong dengan Covid ini ya. Jadi sulit kita memprediksi eh ke ah, Cuman apa eh, pentingnya ya, adalah mengikuti seperti tadi yang saya saya tunjukkan datanya itu yang bisa kita ikuti adalah setelah hari ke-7 ya, di mana antibodi respon sudah mulai muncul. Kalau secara klinis justru memburuk dan itu diikuti dengan parameter-parameter laboratorium, misalnya leukositnya semakin turun, limfositnya semakin turun misalnya ya, trombositnya turun, d nya tinggi ya, ada kelainan-kelainan organ, troponinnya naik, OTPT-nya naik dan itu adalah prognosa yang kurang baik. Apalagi kalau SPO2-nya menurun ya. Jadi yang bisa kita apa itu kerjakan adalah mengikuti. Ya, jadi prediksi sejak awal begitu. Ya, dimana kalau ada kelainan yang sifatnya progresif, disitulah kita akan menduga bahwa ini akan masuk ke istilahnya badai sitokin tadi. Ya. Sama dengan pertanyaan, kalau gitu kapan kita memberi steroid juga sama sulitnya indikatornya. Ya, banyak pakar yang akan mengatakan ya harus diikuti ya, pada titik di mana. Parameter-parameter inflamasi itu sudah meningkat IL6 khususnya TNf Alfa ya maka disitulah akan kita berikan steroid untuk menekan badai sitokin atau kita berikan anti IL6 ya jadi memang sulit. Nah sekarang vitamin D bagaimana peranannya masih dalam tahap penelitian. Jadi pilot projectnya itu baru yang saya baca di Spanyol itu ya itu melakukannya dengan randomized control trial ya betul-betul supaya tidak terjadi apa itu bias gitu loh ya ini baru disupaya. hasilnya belum ada ya. jadi tadi itu hanya dari sisi falsafah istilahnya jadi teoritis vitamin D itu mengambil peranan tapi apakah bukti klinis apakah iya belum tentu ya belum tentu ya nanti kita ikuti saja mudah-mudahan ada webinar lagi yang hasilnya sudah ada oh iya itu gitu ya. <laughs> ditunggu ya, selalu ini, ya. covid ini masih topik yang trending ya masih sangat menarik iya. oh, ini mungkin Emang, karena okay. mas covid Oke. itu memang menarik mas covid itu ya <laughs> ada, ada sisi gantengnya ada sisi jeleknya itu <laughs> okay, ya, ini ya. juga katanya seribu wajah nggak jelas ini masa apa ya betul 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 dokter <laughs> okay, ini mungkin karena waktu ya pertanyaan terakhir ini ditujukan untuk dokter Henry kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan vitamin D untuk evaluasi post suplementasi? Apakah sudah didapatkan apakah sudah dapatkan kadar yang cukup? Apakah dosis tetap dilanjutkan atau diturunkan? Ini pertanyaan dari Mirza Elita. Monggo dokter ini nanti sebagai pertanyaan terakhir. Ya, eh, beberapa referensi yang saya dapatkan itu menganjurkan pemeriksaan 1 sampai 3 bulan ya dari saat suplementasi ya. Jadi Nanti terutama kalau itu dosis yang megados, kalau dosis maintenance sih bisa mungkin enam bulan itu mungkin masih bisa. Kalau misalnya di bawah dua ribu gitu, tapi kalau sudah lima ribu apalagi sepuluh ribu memang harus sangat hati-hati ya. Itu saran saya sih ya satu bulan atau paling lama tiga bulan kalau pakai sampai sepuluh ribu gitu ya. Jadi ini terkait dengan dosisnya. Kalau tidak bisa kalau juga tergantung dari awal kadar vitamin D dalam darahnya dia berapa. Kalau misalnya dia awalnya sebelum terapi dia dos, kadar vitamin D-nya di bawah 10 misalnya. Saya waktu pertama kali presa itu kadar vitamin D saya di bawah 10. Jadi ya kalau gitu sih saya lebih berani misalnya 10.000 misalnya satu bulan itu bisa gitu ya. Atau mungkin 2 2 3 bulan masih bisa. Tapi kalau sudah kadarnya sudah mendekati 30, Ya, ya jangan sampai dosis terlalu tinggi dan juga mungkin monitoringnya juga lebih lebih sering gitu sih saran saya. Jadi enggak, enggak ada patokan resmi karena ini tergantung dari berbagai banyak-banyak faktor ya, gitu. Oke. Okay. Tapi tetap diperlukan ya, Dokter Hendri ya. karena kita tidak ada gejalanya. Jadi kita tahu kelebihan atau kekurangan tadi kalau misalnya hiperkalsemia juga gejalanya tidak spesifik ya. Orang nausea, vomiting, nanti dipikir sakit yang lain, padahal ternyata itu karena vitamin D-nya dalam tubuhnya sudah ketinggian, hiperkalsemia. Nah itu kalau kita tidak periksa, kita tidak tahu, begitu. Ya atau mungkin malah dianggap sebagai gejala COVID kan, gejala COVID ya. sudah ada <laughs> mual. Nah, jadi memang perlu, apalagi kalau misalnya kita kadar kita sendiri kita belum tahu, meskipun kita di negara yang sangat berlimpah matahari ya, dengan kebiasaan ya, kita jadi, itu seperti itu bagi yang belum pernah periksa saran saya coba periksa sekali mungkin siap-siap kaget kalau nanti lihat hasilnya ya gitu kalau memang apalagi kalau belum pernah minum suplemen vitamin D sama sekali pengalaman saya sih di kita di lab juga banyak yang kaget dengan hasil vitamin D kita sendiri gitu ya uh, tapi kalau sedang sekarang sudah banyak terapi sih sudah banyak yang normal gitu ya Baik, terima kasih Dr. Henry Bran untuk SPPK atas penjelasannya Saya boleh tentang. tanya? Yeah. Ke, ke Pak Henry nih. Oh, enggak monggo. <laughs> Dokter Sony <laughs> sekalian aja. Bukan, bukan tanya apa, pegawai Prodia kan sudah dicek. Iya. Yeah. Statusnya gimana? Iya itu, Dok. Jadi pertama kali kurang uh, atau waktu cukup? Orang-orang semua, Dok. Okay. Jadi Oke, berapa yeah. yang COVID? Oh, enggak waktu itu belum sebelum COVID dong. Jadi pertama kali. Ya, waktu sekarang, sekarang berapa yang COVID? Uh, <laughs> sekarang ini. Eh, tutup juga... eh, ya. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Off the record berarti <laughs> <laughs> itu tentu. <laughs> ya, ya. Tidak <Kat laughs> ya, <faktornya laughs> bisa dijawab <banyak>. sekarang. <laughs> ya, makasih. Menarik. Ya, ya, mari, ya, mari, ya, mari. Ya, mari, mari. Terima kasih. Ya. Wih, jam okay. terlalu eh. ya. Yeah. ampun ini sudah selesai cukup. Uh, untuk sesi tanya jawabnya karena tadi juga ada pemanjangan dari paparan. Terima kasih semua kepada para pembicara kita atas presentasinya yang sangat menarik dan sangat membuka wawasan. Yang sebagai summary yang mungkin saya bisa sampaikan di sini untuk menutup oh banyak faktor yang mempengaruhi ya termasuk uh, metabolic syndrome dan uh, diabetes mellitus serta yang lain. Uh, tentang kadar vitamin D juga ada uh, kondisi kondisi di mana kebiasaan juga ya usia obesitas gangguan kemudian kebiasaan berpakaian menggunakan sunblock dan aktivitas sehari-hari yang jarang terpapar matahari kemudian untuk sitokin badai sitokin itu mungkin di awal kita sulit memprediksi tapi ya tadi seperti pesan yang dokter Ari kita tidak boleh menantang ya menantang bahwa covid ini kita tidak akan terkena yang berat itu bisa terjadi saja apabila memang sudah waktunya demikian. Kemudian untuk pemeriksaan bisa dilakukan, ya sebaiknya kita melakukan pemeriksaan baik sebagai pengetahuan awal ataupun sebagai evaluasi sehingga tidak terjadi hiper vitamin D ya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari webinar kita yang menarik kali ini dengan topik Vitamin D, Vitamin D and COVID-19, what we know so far. Jadi sejauh ini masih butuh penelitian yang lebih lanjut yang kita akan tunggu pada webinar-webinar berikutnya. Saya sampaikan terima kasih Dr. dokter, -dokter Sony Wibisono, SPPD, konsultan EMD, Finasim, Dr. Ari Baskoro, SPPD, konsultan alergi imunologi Finasim, dan Dr. Hendri Pranoto, SPPK, atas penyampaiannya. Juga teman-teman panitia, saya cukupkan. Saya mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Begitu banyak sekali pertanyaan, ratusan kayaknya tadi itu. Jadi dari beberapa yang sama tadi sudah kita sampaikan jawabannya dari narasumber. Saya kembalikan kepada Dr. Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ini ya sampai sore. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang masih setia menunggu. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan akan ada door prize, tiga free voucher pemeriksaan vitamin D untuk door prize nya dan untuk seluruh peserta yang sudah registrasi. Ini ada diskon 20% untuk pemeriksaan vitamin D di Prodia, Cabang Malang, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan Denpasar. Saya ulangi lagi, ada diskon 20%, lumayan loh. Untuk pemeriksaan vitamin D di Prodia, Cabang Malang, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan Denpasar. Jadi jangan lupa registrasi, tadi linknya sudah di-share oleh Dokter Ani, dicari-cari dulu. Uh, ini... Jangan keluar dulu ya, nanti masih ada materi dari CDK. Untuk Dokter Dita Arcinirmala, saya persilahkan Dokter Dita. Ya, dokter, mohon maaf, Kapunten ini belum foto bersama dengan para pembicara. Nanti selanjutnya beliau-beliau bisa lift. Oh baik. Ya. Untuk Om pembicara mungkin bisa on cam dulu. Ya. Mbak Kiki mungkin diatur. Mbak Kiki. Ya dok, siap. Ya. Dokter okay. Umar mungkin masih ada. Dokter Lestari. siap. Ya. No. Okay. Monggo on cam. Dokter Aldo, Ketua Panitia. Monggo Dokter Aldo. Kasih abah aba ya mbak. Sudah dok. Ya. Kampun dokter. Kasih abah aba dong. Ya satu, dua, tiga. Baik,

Terima kasih. Terima kasih. Eh, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, Dokter Nila, Sama Dokter Gita ya, Baik. dari CDK. Ya, sebelum ke materi CDK, mungkin saya umumkan dulu hadiah pemenang oksimet. Hadiahnya berupa oksimetri untuk penanya terbaik tadi ya dokter ya. Jadi yang pertama pemenangnya adalah dokter Yeni Kurniawati. Masih ada? Raise hand mungkin? Dokter Yeni. Kemudian Dokter Mega PL. Yang ketiga Dokter Trihartini. Raise hand dulu. Kalau nggak ada ini kita pindahkan ke penanya yang lain ya dokter ya. Enggak usah nanti biar di email aja ke beliau-beliau karena ya, di -email beliau sudah mendapatkan. Oh gitu. Sore-sore ya. ya. Jadi nanti. Okay. Mohon menghubungi Mbak Erna, nanti dokter yang mendapatkan hadiah berupa oksimetri untuk penanya terbaik di nomor 0823 20200. Dokter Dita Arcini Mala, sampun, nge? Silakan dokter dipandu untuk materi dari CDK. Baik, terima kasih dokter Nila. Halo rekan-rekan dokter sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk kami dari tim CDK. Ijinkan uh, izinkan saya share screen dulu ya dok. sudah muncul ya Dok ya layar uh, slide saya. Sudah, sudah. Terima kasih. Uh, perkenalkan saya Dita Arcindermala dari Redaksi CDK. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai Continuing Medical Education Mentoring dari CDK atau Cermin Dunia Kedokteran. Nah, bagi rekan dokter yang mengikuti webinar telah mendapat informasi bahwa dokter berkesempatan mendapatkan sertifikat tambahan dari CDK senilai 7 SKP, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedurnya dan bersama-sama kita akan membahas dari materi soal yang ada di edisi ini. Nah, sebelumnya sekilas mengenai CDK atau Cermin Dunia Kedokteran merupakan jurnal kedokteran yang telah terbit sejak tahun 1974 dan secara reguler saat ini terbit sebulan sekali. CDK berisi berbagai naskah ilmiah, mulai dari hasil penelitian, tinjauan pustaka, laporan kasus, dan adanya naskah CME atau Continuing Medical Education. Dokter bisa mendapatkan sertifikat dari CDK melalui naskah CME ini melalui proses pembelajaran secara mandiri. Caranya adalah dengan membaca naskah CME ini, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait naskah CME. Jadi naskah CME ini merupakan hasil kerjasama CDK dan PBID, di mana terdapat akreditasi poin SKP. Setelah membaca naskah, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Dan jika sesuai kriteria, yaitu minimal 70% dari jawaban benar, maka bisa diproses untuk sertifikat CDK-nya. Terdapat kolom identitas yang juga penting untuk diisi karena terkait data yang tercantum di sertifikat. Pada tahun ini kami juga menghadirkan CDK edisi khusus CME dengan totalnya adalah 7 SKP, jadi akan ada tiga naskah CME yang akan kita bahas bersama-sama di hari ini, di mana totalnya 7 SKP, Berikut kami informasikan link. Nah, yang pertama adalah link untuk naskahnya. Mungkin dokter sudah mendapatkan untuk link naskahnya. Berupa materi PDF untuk edisi ini, ada totalnya ada empat naskah dengan tiga naskahnya adalah naskah CME ber SKP, dan kemudian ada link untuk soal dan jawabannya. Informasi link ini juga sudah disampaikan melalui kolom chat. Nah, melalui link soal ini nanti kita akan menjawab secara bersama-sama menggunakan platform Google Form dan data yang masuk ke dalam link soal ini yang nantinya akan kami proses untuk pengiriman sertifikat. Nah, untuk link ini karena e, edisi CME kami khusus hadirkan di webinar ini Gresik hari ini, maka untuk akses linknya, untuk link soal akan kami buka hingga hari ini pukul 5 sore. Jadi bagi dokter yang mungkin masih kesulitan untuk mengakses linknya saat webinar ini, masih bisa mengaksesnya setelah webinar selesai hingga pukul 5 sore hari ini baik nah, itu adalah tampilan ketika dokter mengakses untuk link soalnya. Akan ada data identitas yang perlu diisi. Yang pertama adalah email. Nah, email ini penting untuk diisi. Mohon mencantumkan email yang masih aktif karena nantinya sertifikat CDK dikirimkan ke email ini. Kemudian data-data lain Data identitas yang juga perlu diisi secara akurat, termasuk nama lengkap dan gelar. Penulisannya mohon dapat diperhatikan, seperti gelar dokter di bagian awal, kemudian nama lengkapnya, dan mungkin spesialisasinya atau gelar lainnya di bagian belakang. Ini hanya sebagai contoh untuk penulisan nama lengkap dan gelarnya, untuk mempermudah nantinya kami proses sertifikat dan pengiriman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan naskah CME yang ada di edisi ini. Kita akan bersama-sama membahasnya. Yang pertama adalah naskah dengan judul adalah peran vitamin D dalam kesehatan kulit. Ya, jadi sudah banyak terkait vitamin D yang sudah kita bahas juga di webinar hari ini. Nah, peran vitamin D sendiri saat ini sudah semakin diekspor manfaatnya. Tidak hanya untuk tulang, tetapi juga saat ini diketahui bahwa vitamin D sektor dapat ditemukan pada berbagai sel dan juga sistem tubuh salah satunya adalah kulit. Di sini kita akan membahas perannya dalam kesehatan kulit. Ya, baik. Saya akan masuk ke soal yang pertama. Vitamin D dapat dianggap sebagai prohormon dengan salah satunya adalah fungsi endokrin. Nah, itu sudah diketahui dan sudah dibahas di saat webinar bahwa vitamin D memang termasuk kategori prohormon steroid dengan antara lain adalah fungsi endokrin. Autokrin dan juga parakrin, di mana vitamin D mengontrol salah satunya kadar kalsium darah dengan berperan dalam absorpsi kalsium dan fosfat dari usus ataupun mengambil cadangan kalsium dari tulang. Jadi ini adalah benar untuk jawaban ini. Bagi dokter mungkin yang belum bisa mengakses Google Form, link Google Form saat ini bisa mencatatnya dahulu dan linknya bisa diakses setelah webinar selesai, dok ya. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah jenis vitamin D yang diproduksi oleh radiasi ultraviolet di kulit adalah 7 dehidrokolesterol. Nah, ini kira-kira benar atau salah? Jadi juga sudah banyak dibahas bahwa 7 dehidrokolesterol merupakan provitamin D, D3 yang ada di kulit dan melalui radiasi ultraviolet diaktifkan. Jadi lebih tepatnya adalah e, vitamin D3 yaitu kolekalsiferol. mereka tahu bahwa ada dua bentuk utama vitamin D yaitu vitamin D2 ergokalsiferol dan juga D3 kolekalsiferol. Kemudian aktivasi vitamin D di bawah kulit tidak membutuhkan enzim sitokrom P450. Apakah benar? Nah, ini sebenarnya kurang tepat karena untuk aktivasi vitamin D sendiri membutuhkan dua langkah hidroksilasi yang oleh dibantu oleh enzim sitokrom P450 untuk menghasilkan bentuk aktifnya. Ini uh, tidak tepat ya kalau tidak membutuhkan. Kemudian efek anti-aging, vitamin D dapat diperankan melalui aktivitas apoptosis. Jadi terkait bahwa fungsi endokrinnya, bahwa vitamin D memiliki peran sebagai mengatur proses penuaan di jaringan tubuh, salah satunya adalah kulit. Dan perlindungan ini terhadap kerusakan seluler akibat radiasi UV itu didasari oleh mekanisme yang beragam diantaranya adalah penekanan dari aktivitas apoptosis yang disebabkan oleh UVB. Jadi adalah tepat. Kemudian komponen utama penuaan kulit adalah defisiensi vitamin D. Jadi memang salah satu faktornya yang terjadi penuaan karena peran vitamin D tadi adalah kekurangan vitamin D, tetapi untuk komponen utama terjadinya penuaan kulit yang lebih tepat adalah photoaging, jadi bukan defisiensi untuk penyebab utamanya. Vitamin D dapat melindungi kulit dari efek destruktif sinar UV. Nah, ini benar ya, karena terkait perannya tadi, mengatur proses penuaan termasuk di kulit, dan vitamin D ini melindungi kulit terhadap efek destruktif dari berbagai agen pemicu penuaan, termasuk radiasi UV. Kemudian kita masuk ke defisiensi vitamin D, di mana defisiensi vitamin D diduga berperan dalam terjadinya alopecia. Alopecia sendiri memang e, bisa disebabkan berbagai faktor ya seperti stres, kondisi medis tertentu ataupun malnutrisi. Dan defisiensi vitamin D disebutkan dapat menyebabkan kerotokan rambut atau alopecia, tetapi yang bersifat diffus, jadi bukan setempat atau lokal, tetapi diffus. Nah ini kurang tepat untuk yang ini. Kemudian, kadar atau ekspresi vitamin D reseptor berubah-ubah sesuai tahapan pembentukan folikel rambut. Jadi, dari studi in vitro menyebutkan bahwa vitamin D reseptor berperan penting dalam memelihara folikel rambut, dan ini sesuai dengan tahapan atau siklus dari rambut itu sendiri. Kemudian semua fungsi fisiologis vitamin D terpenuhi jika kadar darahnya lebih dari 75 nanomol per liter atau mungkin setara dengan 30 nanogram per mililiter. Nah, ini memang defisiensi sendiri didefinisikan adalah jika kadarnya kurang dari 20 nanomol atau mungkin sekitar kurang dari 10 nanogram per mililiter. Jadi ini memang kalau kadarnya lebih dari 75 nanomol per liter, itu disebutkan bahwa fungsi fisiologisnya akan berjalan dengan baik. Baik, makin lanjut usia suplementasi vitamin D yang dianjurkan makin besar dosisnya. Nah, ini memang eh, pada beberapa kondisi seperti lanjut usia itu memang risiko terjadinya kekurangan vitamin D dan di sini disebutkan bahwa menurut Institute of Medicine untuk dewasa hingga usia 70 tahun itu kadar suplemen vitamin D dibutuhkan paling tidak sekitar 600 IU sedangkan untuk usia lanjut usia di atas 70 tahun itu paling tidak kadarnya 800 IU setiap harinya Baik, okay. uh, kita lanjut ke materi yang kedua. Jadi di edisi ini ada tiga naskah CME dengan masing-masingnya adalah per naskah 10 soal. Kita masuk ke naskah yang kedua, yaitu potensi suplemen dalam tata laksana COVID-19. Ini sejak pandemi COVID-19, banyak suplementasi, baik itu berupa vitamin, mineral, ataupun antioksidan, yang diteliti terkait tata laksana COVID-19, berupa pencegahan ataupun terapinya, kita akan bahas beberapa di antaranya. Sebelumnya, kita masuk sekilas ke COVID-19 itu sendiri. SARS-CoV-2 menginfeksi manusia melalui ikatannya dengan reseptor S2. Nah, ini saya yakin rekan dokter juga sudah mengetahui, ya, bahwa memang SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam sel melalui ikatannya antara protein spike virus SARS-CoV-2 itu dengan reseptor S2. Jadi, ini benar. Kemudian, untuk vitamin C. Nah, vitamin C berperan dalam tata laksana COVID-19 melalui aktivitas penghambatan dari nuklear faktor kappa B. Jadi, vitamin C sudah diketahui bahwa berperan sebagai fungsinya antioksidan, antiinflamasi, dan juga fungsinya dalam meningkatkan sistem imun. Dan efek penghambatan nuklear faktor kappa B ini yang berpotensi pada terapi, salah satunya jika terjadi infeksi virus, termasuk infeksi virus SARS-CoV-2. Kemudian vitamin C yang berperan aktif terutama adalah vitamin C dalam plasma. Ini apakah benar? Nah, diketahui bahwa justru vitamin C yang terakumulasi dalam leukosit itu konsentrasinya 50 sampai 100 kali lipat lebih tinggi daripada di plasma. Dan vitamin C dalam leukosit uh, inilah yang selama infeksi justru bergerak dengan cepat untuk menangkal terjadinya adanya reaktif oksigen spesies atau ROS. Ini jadi uh, kurang tepat. Kemudian defisiensi vitamin D dikaitkan dengan peningkatan mortalitas pasien COVID-19. Nah ini rasanya sudah bisa dijawab sama-sama -sama ya. Sudah banyak dibahas sebelumnya di webinar ini bahwa uh, defisiensi vitamin D dikaitkan dengan terjadinya resiko insiden uh, COVID-19 yang meningkat bahkan keparahan hingga mortalitas. Kemudian pada defisiensi vitamin D risiko trombosis berkurang. Apakah benar? Nah, ini justru sebaliknya, pada defisiensi vitamin D adanya peningkatan resiko trombosis. Jadi berkurang, tetapi justru meningkat pada e, orang dengan kekurangan vitamin D. Vitamin E merupakan antioksidan yang poten larut dalam lemak. Apakah benar terangsang aktivitas siklooksigenase atau COX-2? Nah, ini juga terangkan karena vitamin E sendiri diketahui memiliki efek imunomodulator baik pada imunitas bawaan ataupun adaptif. Dan ee, disebutkan bahwa vitamin E dapat menurunkan produksi dari prostaglandin dan juga menghambat dari aktivitas sikloksigenase COX-2 ini. Pada studi disebutkan di dalam naskah bahwa pemberian itiamin atau vitamin B1 intravena tidak dianjurkan bersama dengan vitamin C dosis tinggi Nah, ini juga kurang tepat karena disebutkan dalam naskah. Ada studi yang menyebutkan pemberian vitamin B1 atau tiamin secara intravena dengan dosis vitamin C dosis tinggi itu dapat menurunkan mortalitas pasien sepsis dan juga shock sepsis. Ini kurang tepat. Kemudian zinc, penggunaannya berpotensi mengurangi resiko infeksi sekunder dari pasien COVID-19. Nah, zinc sendiri diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi dengan salah satunya dapat menghambat pertumbuhan streptococcus pneumonia dan ini bisa bermanfaat pada pasien COVID-19 dengan mengatasi resiko ataupun terjadinya infeksi sekunder. N-acetylcysteine berpotensi merangsang pelepasan sitokin proinflamasi. Jadi, sudah diketahui, n-acetylcysteine adalah berperan sebagai agen kulitik, tetapi juga ternyata memiliki efek antioksidan karena berperan dalam sintesis produksi glutathione, dan juga memiliki efek antiinflamasi karena dapat mengurangi pelepasan dari sitokin proinflamasi ini melalui aktivitas. NFKB atau nuklear faktor kappa B. Jadi ini adalah kurang tepat. Kemudian melatonin dianggap dapat mengurangi permeabilitas dari pembuluh darah. Melatonin sendiri dikenal sebagai senyawa antiinflamasi dan antioksidan. Nah, ini dinilai efektif pada pasien yang kritis karena dapat mengurangi permeabilitas pembuluh darah, kecemasan, penggunaan sedasi dan juga dapat meningkatkan kualitas tidur yang tentunya dapat bermanfaat juga bagi pasien COVID-19 baik, kita akan masuk ke naskah yang ketiga di edisi ini, yaitu terkait vitamin D perannya dalam meningkatkan imunitas dan rekomendasinya, ini mungkin sudah banyak dibahas sebelumnya dan tadi juga oleh dokter Baskoro kita akan masuk ke soal yang pertama Nah, ini vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang juga berperan dalam sistem imun. Nah, ini sudah diketahui bersama, ya, bahwa memang saat ini banyak diketahui bahwa peran vitamin D dalam hal sistem imun, khususnya pada pasien COVID-19. Kemudian defisiensi vitamin D banyak ditemukan pada usia tua. Ini memang kelompok usia tua salah satu kelompok yang merupakan resiko terjadinya kekurangan vitamin D. Di antara lain selain usia tua ada juga pasien obesitas atau mungkin pasien yang menjalani rawat inap lama di rumah sakit atau mungkin kondisi hamil itu juga rentan terjadinya defisiensi vitamin D. Kemudian pada kondisi pandemi COVID-19 ini, apakah benar kadar eh, tingkat kematian itu pada negara-negara yang justru kadar terkait dengan yang kadar vitamin D-nya lebih rendah? Nah, itu lebih rendah tuh. Jadi antara tingkat kematian COVID-19 dengan eh, vitamin D itu relatif sama itu kurang tepat ya, karena justru kadar vitamin D yang rendah itu dapat meningkatkan tingkat mortalitas pasien COVID-19. Jadi, bukan menurunkan. Kemudian, berjemur. Apakah benar tidak direkomendasikan? Rasanya juga kurang tepat, ya, karena tadi juga sempat dibahas oleh Dokter Henry juga bahwa berjemur masih merupakan salah satu metode pemenuhan dari kadar vitamin D. Kadar vitamin D yang kurang atau defisiensi adalah ketika kadarnya kurang dari 30. Nah, ini memang kalau kadarnya kurang dari 30 nanogram per mililiter, itu sudah masuk kategori kurang vitamin D. Tetapi kekurangan vitamin D sendiri dibagi menjadi dua, insufisiensi dan defisiensi. Di mana kalau defisiensi adalah kadarnya kurang dari uh, 20. Jadi ini kurang tepat ya, karena dibagi dua lagi, insufisiensi dan defisiensi. Kemudian peran vitamin D dalam hal imunomodulator adalah melalui aktivitas dari kalsitriol. Nah ini juga sudah dibahas bahwa kalsitriol sendiri memiliki peran imunomodulator yang penting. Jadi sesuai, kalsitriol dapat meningkatkan kadar sel telimposid. Nah, Ini benar atau tidak? Jadi disebutkan bahwa sel kalsitriol dapat meningkatkan kadar sel T terkait dengan penghambatan respon eh, imunnya eh, maksud saya dari peran dari imunomodulatornya tadi. Dia juga dapat memperkuat sistem imun bawaan dan juga sintesis interleukin dan juga sel T limfosit. Kemudian kalsitriol justru merangsang ekspresi dari sitokin. Apakah benar? Ini juga kurang tepat ya rasanya karena justru kalsitriol menghambat ekspresi dari sitokin seperti termasuk dari antaranya adalah interleukin dan juga TNF alfa. Jadi ini kurang tepat. Kemudian kadar vitamin D yang rendah berkaitan dengan peningkatan aktivitas dari renin angiotensin sistem. Nah, ini dari penelitian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan renin angiotensin 2 dan juga RAS atau renin angiotensin sistem itu disebutkan karena rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh. Dan kadar yang vitamin D yang rendah dalam tubuh ini mengakibatkan peningkatan sekresi dari renin, mengaktifkan RAS, dan juga mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Sebaliknya, aktivitas renin yang rendah berhubungan dengan kadar vitamin D yang tinggi. Nah, pertanyaan terakhir untuk edisi ini, nah ini sebenarnya sudah ada ya sebelumnya, bahwa SARS-CoV-2 berikatan dengan reseptor S2. Ini sudah kita ketahui bahwa ini benar ya untuk virus SARS-CoV-2 berikatan dengan reseptor S2. Baik, berikut kami informasikan kembali linknya untuk link soal yang paling penting adalah untuk dapat mengakses dan mengerjakan soal-soal CDK di dalam link form soal yang sudah terlampir di bagian kanan bisa akses melalui linknya ataupun QR Code dan link ini kami buka hingga sore ini pukul 5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perolehan sertifikat CDK ini, bahwa sertifikat CDK didapat jika jawaban benar minimal 70%. Namun kita sudah melakukan pembahasan secara bersama-sama, jadi harapannya Dokter Mayuti webinar ini akan mendapatkan sertifikat CDK 7SKP dan mohon dapat diperhatikan pengisian datanya mulai dari email dan juga nama hingga gelar dan nomor anggota ID untuk data yang tercantum di sertifikat nantinya. Sertifikat akan dikirimkan ke email rekan dokter yang dimasukkan di dalam link soal dan akan kami proses paling lambat pengirimannya 5 hari kerja setelah link ditutup. Dan link ini kami buka hingga sore ini pukul 5 sore. Sedikit saya informasikan bahwa terkait dengan adanya topik vitamin D di webinar ini, kami mengadakan program The Proven Report di mana bagi rekan dokter yang berminat dalam pengiriman naskah ilmiah, khususnya naskah EBCR atau Evidence Based Case Report dengan topiknya adalah vitamin D bisa mengikuti program ini. Dengan informasi lengkapnya silakan masuk ke link yang terlampir di bawah ataupun melalui QR code. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih sekali, Dokter Arkinir Arch Mala. Ya, tadi ya, Dokter Dita, yeah. ya, Dokter, ya, panggilannya. Yeah, dok. Betul, iya, yeah, betul, Dok. Terima kasih, sangat bermanfaat ini. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi door prize dengan games wheel of name. Sebelumnya saya panggil dulu ketua panitia Dr. Ovaldo. Ya, Siap kan? Dokter adil. nanti nanti bilang stop ya saat uh, diputar namanya nama-nama pesertanya. Siap ya. Mbak Kiki? Ya. Lanjut. Cross Ya, uh, uh, yang menang uh, kok panitia. Kok panitia yang menang? <laughs> Oke. Okay. diulang ya diulang ya yang tadi stop dokter Agus Susetyo Suprayogi wah selamat selamat dokter Agus dokter Agus lagi hmm. stop Dokter Desiani Haryati. Dokter Desiani. Ya, ini kayaknya orang Bangkalan atau Sampang ini, teman saya. Kurang tiga lagi ya, oke. Okay. Stop. One. Dokter Yogi, Hartian di SPOG. Ini uh, ini yang untuk tiga pemenang uh, yang mendapatkan free voucher ya, Dokter ya. Free voucher dan ini Prodia. Ya. Tiga orang Dokter Agus, Dokter Desiani, ini dan ya. Dokter Yogi. Ini yang sekarang yang Dokter Mita ini yang ya, master. Mita masker ya. Stop. Huh? Terlea Mayra, Mayra Santi, Santi SPPT. Ini Top, dokter Mona monang panjaitan. panjaitan. Ya. Sudah tiga ya? Tidak semua berarti ini. Ya? Sudah. sudah tiga dok. Tiga lagi dokter, tiga lagi ya. untuk muk cantik. Tuh, oh, enggak, untuk itu masker cantik. sama muk cantik itu jadi satu gitu. Jadi satu. Yeah, sudah -sudah. oh, jadi Terus satu. Oh sudah baik. Ya. Sudah berarti ini sudah. Sudah lengkap. Ya baik. sudah lengkap. Ya. Oke. Nanti tinggal mungkin menghubungi panitia atau panitia yang menghubungi via email masing-masing pemenang. Mbak Erna mungkin tolong nanti dicatat ya. Saya lanjut dokter. Baik. Akhirnya sampai di penghujung acara. Sampai di penghujung acara, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Uh, saya Nila pamit undur diri wabillahi taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam. panitia Terima kasih. foto bersama semua gimana yeah. panitia foto dulu ya sebelum ditutup ya yang Nila ada lima wad Dokter bikin foto dulu Dokter Dita. <laughs> <laughs> ya, yeah, Dokter Dita, monggo dibuka on cam. Terima kasih Dokter Dita bisa mulai foto Kiki, berat. ya. iya, gimana Kiki, diatur ini ya, kameranya? Sudah, tidak. Sudah, Jadi, sudah tampak semua peserta. Apa sih ya. pembicaranya? Oke. Okay. Masuk, ya, ya. Satu, dua, tiga, sembilan semua. Lagi? Bentar. Bentar Umar kok, nggak on game. Oh, oh, ada satu dua dokter kan? Umar, ya. Ada dua. Yang <laughs> <gif> <Diter gif> satu HP itu. Okay. Dokter Ani yang hilang ini kemana Dokter Ani? Satu dua tiga siap. Oke. Sudah. Terima kasih semuanya sukses. Terima Alhamdulillah. kasih Alhamdulillah. Semuanya, ya. Tadi sampai nah. tak lihat terbanyak itu 581 kalau nggak salah ya pesertanya. Lebih kayaknya. <tuh>. Limas dan puluhan itu. Nanti terima di share daftar hadirnya. <laughs> yes, ya Monggo nanti Mbak Erna menindaklanjuti untuk yang menang-menang tadi Mbak Erna, tolong ya. Alhamdulillah, sukses yes. nih. Terima, kasi. terima, terima kasih. Terima kasih dokter rumah, dokter Aldo. Terima kasih. Terima kasih oh, kasi. kasi Mbak Giki. Kasi terima kasih Mbak Giki. Kasi. Wajib, makasih. Besar, oh, ya, ketemu seminar berikutnya ya. Berikutnya. Terima kasih banyak. Panitia belum ber belum <laughs> bubar deh ya. Belum belum belum. panjang terus <laughs> dok waktu. Rakernya kan rakernya belum jadi. Ya. <laughs> iya betul rakernya belum jadi. Kapan ya dok? Belum tahu. Oh, mungkin ya kelihatan makin menurun yang nah, nih ada karena ya, okay, oke okay. dan makin menurun okay. nah, ini covid dokter rumah hey, sudah ya, sehat alhamdulillah terneng sehat Oke, okay. saya izin live ya. Oke, monggo yeah, kita ya. monggo, semuanya salam semua sehat. Ya. 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 Terima kasih, terima kasih. Okay.